Alhamdulillah ikhwan, summa alhamdulillah. Kita sambung balik ikhwan. Kita tengok bab yang kedua, iaitu bab berkenaan dengan ziarah kubur. Sebahagian, dia kata sebahagian dari musibah yang terjadi di zaman sekarang dalam masalah ziarah kubur ada dua. Oh, dia guna perkataan musibah. Ada dua. Pertama, ini masuk musibah ni, tidak mengetahui dan tidak melakukan ziarah kubur kecuali jika keluarga atau teman dekat mereka meninggal. Adapun ziarah kubur untuk mengambil pelajaran, mendoakan mayat dan mengharapkan pahala dari amal tersebut sangat jarang mereka lakukan. Betul ya benda ni? Ustaz rasa betul ya? Betul ya? Kalau tak ada kerana kita usung mayat, kita tak pergi kubur. Ini satu musibah. Walaupun kita pergi usung, kita pergi usung mayat tu, itu satu daripada sunnah. Tetapi kalau tak ada mayat, tak ada orang mati, memang kita tak pergi. Rupanya ini satu musibah. Sebab kalau ziarah untuk mengingatkan akhirat dan pahala, kita jangan tentukan masa, jangan tentukan hari, ada kelapangan, kita ziarah. Satu. Yang kedua, musibah apa? Kebalikan dari yang pertama. Adalah mereka berlebihan dalam ziarah kubur. Bahkan menziarahi kubur para wali dan orang-orang saleh menjadi bahagian terbesar dari ibadat mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang ini pula. Dah ziarah, lebih pula. Sampai guna kubur tu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berkeyakinan bahawa para wali dan orang-orang saleh tersebut memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menyebabkan mudarat. Percaya mereka tu. Di antara mereka ada yang meminta pertolongan kepada para wali tersebut. Ada juga yang meminta anak dan lainnya. Mereka terjerumus ke dalam bid'ah, perbuatan syirik dan ghulu. Dia buat nota kaki kecil di bawah tu nombor satu, dia terang makna ghulu tu apa dia. Sebahagian dari mereka ada yang menyembah kuburan dengan menyangka bahawa mendatanginya dapat menarik manfaat atau menolak bahaya. Padahal tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata. Ini tak tahu nak kata apa ikhwan, tetapi ini sememangnya ada dalam masyarakat kita. Sememangnya ada. Kalau mamak-mamak percaya darga, percaya nagor, keramat-keramat, oh dahsyat. Kuku Tok Wali ni kuku. Bok mai daripada India tanam di sini. Dia pergi ziarah bagi assalamualaikum. Kuku. Bagi assalamualaikum, doakan kuku tu dengan Allah maghfir lahu warhamhu. Kuku. Lepas tu percaya berkat. Macam ni punya darga tu ada. Tak tahu nak cakap apa ya kawan. Ini semua tugas para ulama dan pemimpin mencegah benda ni. Tak kalau, mereka jawab dengan Tuhan di mahsyar esok. Tajuk baru. Ziarah kubur yang disyariatkan. Makna ziarah menurut bahasa, penjelasan ziarah yang disyariatkan dan doa-doa yang diucap ketika ziarah. Di bawah tajuk ni, dia nak bercakap makna ziarah dan doa-doa yang kita nak baca. Menurut bahasa, az-ziarah tu bererti al-qasdu, yang bermakna maksud atau tujuan. Ziarah ni maksud dia, ziarah tu perkataan Arab. Melayu kata tujuan. Melayu kata maksud. Sedangkan menurut istilah, ziarah adalah mengunjungi orang yang ia tuju atau ia maksud dalam rangka memuliakannya dan merasakan kenyamanan bersama dengannya. Ziarah bermakna kita cari satu orang, kita nak ziarah dia, memang kita maksud nak cari dia sebab kita nak duduk sebelah dia, kita nak dia rasa aman, kita pun rasa aman. Itu nama dia ziaratul ikhwan. Kita pergi ziarah saudara kita, kita bermaksud. Ziarah kubur yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada umatnya meliputi pergi ke kuburan, membaca salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Ziarah ini sama kedudukannya dengan solat jenazah. Orang yang melakukan solat jenazah pun bermaksud untuk mendoakan mayat agar memperoleh rahmat dan ampunan daripada Allah. Jadi tujuan kita pergi ziarah mayat ni apa dek ikhwan? Satu, kita nak doakan dia. Dua, kita nak hati kita teringat akhirat sikit. Tiga, kerana ziarah ini daripada sunnah Nabi. Itu kita pergi ziarah. Dan dia mendapat pahala besar, dia mendapat pahala atas kebaikannya terhadap mayat ataupun ahli kubur. Kita dapat pahala. Pergi bagi salam, kita buka kasut, kita masuk dengan tawaduk, kita cari kubur dia, kita hadap muka kita ke arah kiblat, kita duduk saat, kita ambil pelajaran untuk diri kita, lepas tu kita tadah tangan, minta pada Allah, Allah ampun dosa si mati, lepas tu kita balik, tu saja. Dia tak ada kena mengena dengan baca Quran, tak ada kena mengena dengan duduk tahlil, dia tak ada kena mengena dengan komunikasi dengan dengan si mati, tak ada. Untuk bercerita ke orang mati, mak alhamdulillah, mak lani mak tak tahu, dah setahun dah buah kerjaan baru. Duk bercerita ke mak dah hati kubur. Dah setahun dah mak, tak tahu lah mak, oi lagi 3 tahun, 4 tahun punya duk ada. Tak ada, itu semua bukan ziarah. Itu nama dia kepala otak dia. Ziarah bukan macam tu. Bukan duk bercakap dengan orang mayat tu. Tak ada, tak. Baik. Doa-doa yang diucap ketika ziarah kubur. Daripada Buraidah. Ini doa kita masuk kubur. Kita kata, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Itu doa yang kita minta. Kita bagi salam kat dia. Assalamualaikum ahlad diyar. Kita kata Assalamualaikum atas penghuni-penghuni diyar. Diyar, diyar ni satu perkampungan. Dar, satu perkampungan. Minal mu'minina wal muslimin. Daripada orang mukmin dan orang yang serah diri pada Allah. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kamu. Wa inna insya Allahu bikum lahiqun. Kita kata kami ni nak pergi mana, nak ikut hampa lah juga. Kita kata lagu tu. Sesungguhnya insya Allah kami akan bersama hampa. Kami memohon pada Allah agar menyelamatkan kami dan kamu semua. Kita doa nas'alullahu lana walakumul afiyah. Kita kata ya Allah, mudah-mudahan ampunlah bagi kami dan ampunlah bagi perkuburan ini. Itu riwayat daripada Buraidah dalam riwayat Muslim. Satu lagi riwayat doa daripada Ibnu Abbas. Nabi baca doa, Assalamualaikum ya ahlal qubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu bil athari. Assalamualaikum atas sekalian kamu wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Kamu adalah para pendahulu kami, sedangkan kami akan mengikuti jejak kamu. Itu dalam riwayat At-Tirmizi. Hadis daripada Aisyah, kata dia, Nabi kata, Assalamualaikum dara qawmil mu'minin. Antum lana faratun. Wa nahnu bikum lahiqun. Allahumma la tahrimna ajrahum. Wa la taftinna ba'dahum. Assalamualaikum atas sekalian penghuni negeri kaum muslimin. Bagi kami, kalian adalah para pendahulu. Dan kami akan menyusul kalian. Ya Allah, jangan halang kami mendapat pahala semisal yang mereka dapat. Dan janganlah engkau turunkan fitnah
kepada kami sepeninggalan mereka. Ini dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi ini doa-doa yang ada, ikhwan, yang kita boleh baca. Kita masuk kubur, kita masuk dengan penuh tawaduk untuk ambil pelajaran. Kalau boleh buka kasut, kita buka kasut. Tapi kalau tak boleh, tak payah. Kalau kunci manis ke, piduk terjijak apa-apa ke, luka, tak payah. Ataupun kasut tu tak ada tempat nak simpan. Kasut bukanlah mahal, tapi kalau jual adalah juga. Duk pergi letak tepi pagar kubur, keluar-keluar, sedekatun, jariyatun, nanti tolong kita lepas mati pula. Tak boleh. Tak apa. Kalau boleh pegang sebelah tangan, peganglah. Sebab bila kita masuk dengan tak pakai kasut, dia lebih rasa. Kan kita daripada tanah, kembali daripada tanah kan, dia lebih rasa. Kita ni bangsat, rasa bangsat, rasa apa-apa kedana, rasa selekeh. Baju pakai cantik, kaki ayam. Dia rasa jadi macam apa? Rasa down lah. Cuba macam ni, kita keluar berdaurah ni, keluar-keluar kasut tak ada. Kasut Al-Fadhi tak ada. Al-Fadhi kena jalan naik lift tak pakai kasut. Rasa macam mana Burma mana main pasport tak ada. Lari ikut laut, tongkang pecah, naik pula rakit, rasa. Kasut ni rupanya satu nikmat. Pasal tu besok kita bangkit akhirat, tak ada pakaian, tak ada kasut. Kasut ni nikmat, dia lapik kaki kita, kita rasa tua. Tuhan rampas nikmat kasut, kita tahulah hidup ni tinggi rendah macam mana. Ha, tengok. Lepas tu kita hafal doa nak bagi salam. Tak lebih takat tu. Lepas tu apa lagi? Dia kata hukum ziarah dan hikmah disyariatkan ziarah. Ziarah disunahkan menurut ijma'. Ulama' semua sepakat ziarah kubur ni wujud. Bagi laki-laki tanpa sengaja mengadakan safar untuk itu. Kita tak perlu nak pergi kubur-kubur tertentu. Ha, sewa satu bah, nak pergi makam, tak perlu. Mana dekat-dekat dengan kita? Itu tanda kita nak ingat kepada akhirat. Tak payah kita satu jauh punya jeni apakah duk pi kerana nak pergi tengok satu kubur. Tak perlu sampai macam tu. Memberi komen hadis larangan ziarah kubur. An-Nawawi kata, larangan ziarah bagi laki-laki telah dihapus. Dan mereka sepakat bahawa laki-laki ziarah kubur adalah sunnah. Laki-laki sunnah dia ziarah kubur. Orang perempuan ziarah kubur ni boleh ke tak? Nanti kita tengok di belakang dia akan bahas. Baik, apakah hikmah kita ziarah? Satu, mengambil pelajaran dan mengingat mati dan akhirat. Dua, mengharapkan pahala dari Allah dengan ziarah kubur itu. Tiga, memberikan manfaat kepada mayat dan berbuat baik padanya dengan mengucap salam dan mendoakan ampun untuk dia. Atau tengok yang kedua, mengharapkan pahala dari Allah dengan ziarah kubur. Kenapa kita ziarah kubur? Sebab syariat membenarkan kita ziarah kubur. Kita tahu ziarah kubur start dengan tak boleh. Dia start dengan tak boleh. Dia start tak boleh. Lepas tu syariat. Allah sebagai pembuat syariat ini membenarkan kita ziarah. Bila ada statement daripada pembuat syariat kata boleh, kita kata boleh walaupun dia pada asalnya dilarang. Kenapa kita berani kata khinzir itu boleh dimakan dalam keadaan darurat? Walhal asal dia haram. Kerana yang empunya wahyu menyatakan demikian. Kenapa tak kata menjeleng? Kenapa tak kata arak boleh minum sikit dalam darurat? Pasal apa kita kata khinzir boleh makan dalam darurat? Pasal apa tak kata arak boleh minum dalam darurat? Kita kata khinzir boleh makan dalam darurat sebab pembuat syariat Tuhan menyatakan demikian. Dan kita tak kata arak boleh minum dalam darurat sebab pembuat syariat tak kata macam tu. Maka apa hak kita nak kata? Kita tak ada hak. Kalau orang kata pada kita lah, tu yang hampa pergi ziarah kubur pasal apa? Hampa mau pahala. Oh, boleh pula.
Kami ziarah kubur wali tak boleh, hampa ziarah kubur mau pahala boleh. Pasal Nabi sebut ziarah kubur tanpa menghadkan kubur siapa-siapa ada pahala. Adapun cara kita duk pi tentukan kubur ni dengan percaya tertentu, yang tu tak ada. Bila tak ada, tak ada. Bila ada, ada. Yang ni yang dia pun tak boleh faham kita. Kita pun tak kerti nak terang kat dia. Oh, mai kat hamba boleh, mai kat kami tak boleh. Bukan macam tu. Baik. Ibnu Qayyim kata, petunjuk Nabi dalam ziarah kubur adalah mengucap doa yang sejenis dengan doa sembahyang jenazah. Yakni mendoakan dan meminta rahmat dan ampunan. Ya, Ibnu Qayyim kata, kita ziarah kubur nak baca doa apa? Doa dan sembahyang mayat boleh. Itu sabit daripada Nabi. Lalu orang musyrik enggan mengikuti petunjuk ni. Selain mendoakan, mereka menyekutukannya. Ini kerja orang jahiliah dulu. Bersumpah kepada Allah dengan nama mayat. Meminta keperluannya kepada Allah. Memohon pertolongan pada mayat. Menghadapkan diri pada mayat dengan cara yang bertolak belakang dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal petunjuk Nabi adalah petunjuk tauhid dan berbuat baik kepada mayat. Tak ada lebih daripada petunjuk yang lebih baik dan sempurna petunjuk Nabi. Sebab dalam petunjuk Nabi dia jaga dua benda. Dalam hal ziarah kubur ni, petunjuk yang Nabi bawa ni, satu, dia jaga tauhid. Jangan duk pi buat benda syirik atas kubur, dia jaga. Yang kedua, petunjuk Nabi jaga doa untuk si mati. Kita doa pada Allah untuk mayat. Bukan minta mayat doa ke kita pada Allah. Jangan terbalik. Hak terbalik ni ikhwan orang suka buat. Dia terbalik. Tak tahu pasal apa. Zaman saya dulu kan, ada satu masa, mereka pakai seluar jin, tapi dia suka bagi koyak atas lutut. Apa dia panggil? Ipis kah? Ada satu pesen. Cari bagi koyak. Oh, dia seronok. Dia jalan tu, dia seronok. Lah, kata, awak koyak. Mahal pula seluar tu. Dia kata, ni bukan awak koyak. Saja bagi koyak. Saja bagi koyak. Satu macamnya gila lagu tu. Ipis. Pun seluar tu laku. Laku seluar tu. Dahsyat. Dengan rahmat, dengan rahmat wali itu. Yalah, tapi masalah dia, wali itu dah mati. Wali itu yang memerlukan rahmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, warhamhu maksud dia rahmati dia. Orang mati yang memerlukan rahmat. Bukan kita hidup memerlukan rahmat si mati. Tidak, doa sembahyang mayat tidak ajak demikian. Warhamhu. Ya Allah, kau rahmatilah si mati. Jadi kita pula, ya Allah, dengan rahmat si mati ini, hang terimalah doa aku. Dia kok mana pun dia pelik dengan Nabi. Pasal Nabi tak pernah buat lagu tu. Nabi tak pernah buat lagu tu. Tak pernah. Bila Abu Bakar mati, Umar tak buat lagu tu kat Abu Bakar. Takkanlah Umar tak tahu kelebihan Abu Bakar? Come on, baby. Takkan Umar tak tahu kelebihan Abu Bakar? Kan Umar pernah kata kat Abu Bakar kan? La wuzina imanu Abi Bakrin anil alamin. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan alam ni, berat lagi iman Abu Bakar. Umar kata. Mati Abu Bakar, Umar ziarah. Takkan Umar tak tahu kubur Abu Bakar kat mana? Masjid Nabawi dengan kubur Abu Bakar dengan Nabi tu kan? Jiran lah. Hari-hari Umar lintas. Dan Umar punya center pemerintahan di mana? Di Masjid Nabawi. Hari-hari lintas kubur Nabi, kubur Abu Bakar. Tak ada riwayat Umar duk pergi babai apa kata Abu Bakar. How are you today? Morning Abu Bakar. Tak ada. Tak ada. Jadi kita jangan duk merepek terlebih.
Kita suka merepek. Merepek tak apa. Terlebih tu tak mau. Terlebih tu. Orang utara kata merepek, pepek. Dia plural. Dia plural, dia banyak. Jangan duk merepek. Dekat merepek is okay. Singular is okay. Dia plural je enam. Cakap-cakap tu kira okay lah. Dia rahmat Tuhan. Duk merepek. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu yang mayat perlukan. Bukan kita, dia perlukan. Tak kalau doa tak menjadi satu benda penting lah boleh tolong si mati. Tak ada statement dalam agama. Tidak ada statement dalam agama. Sama ada secara zahir ataupun secara batin. Doa orang mati berbenefaat untuk orang hidup. Tak ada. Yang adanya ialah doa orang hidup berbenefaat untuk orang mati. Tak kalau kita senang ikhwan. Kita jumpa kawan-kawan kita yang kita rasa dia nak mati, say something lah. Lebih baik kita bagi dia tahu kan. Sahabat, tengok entah pun macam tak apa dah harap. Entah dengan penat, dengan semput. Duk masuk, keluar hospital-hospital ni, kalau entah mati. Bukan minta, kalau. Tolong doa kat anak sikit eh. Berdawai-awai. Buat satu wasiat, selit bilang poket dia, bagi dia baca. Tu dia tahu ada kawan minta aku doa sebab dia nanti jumpa mungkar dengan nangkir. Senang ke ikhwan nak jumpa mungkar nangkir ni? Oh malaikat tu. Malaikat tu tu bila dia nak doa kat kita? Katalah dia mati tu kita tulis nama kita, bos langkir kapan dia selit masuk. Selit masuk langkir kapan? Agak-agak bila dia nak buka baca tu? Bila? Mungkar mekuk ni, nangkir mekuk ni, himpitan kubuk mekuk ni, kubuk tu gelap, cermin mata pula lupa bawa masa mati. Masa bila? Bagi logik sikit, bagi logik sikit. Bila dia nak kawan, kalau tak buka surat pun, memori. Ada kawan dah pesan doa kat dia. Okey, masuk. Masuk, dia tanya, marah buka. Dan kena kata kat malaikat, nanti saat mungkar. Boleh sabar saya tak? Kawan saya suruh saya doa. Bolehlah kemayat kata lagu tu? Mungkar. Ha, malaikat. Kalau hang kata amin lah doa aku ni. Oh Allah. Hang ni maksum. Time tu bila? Moment tu bila? Dengan Nabi kata dia main dengan muka biru. Dia main dengan jubah hitam. Kita baca dalam kitab kuning pula, dia kata apa, perjalanan mungkar nangkir duk mai tu, dengar macam suara guruh. Dia duk hentak kayu, tongkat. Depa kata dalam kitab kuning kata, dia mai dengan tongkat. Dia duk hentak tongkat atas lantai tu, bunyi macam guruh berdentung di langit. Mayat ni duk beringut dah. Mai tu suara dia macam petiak. Bukan petiak, petir. Tidak. Suara dia tu, dia tanya dengan mata merah menyala dia tu, dia tanya Tuhan hang siapa, tak boleh jawab. Dia pukul dengan tongkat tu, betul-betul tandai ni, remuk masuk ni, masuk dalam tanah 70 hasta, dia cungkir balik. Tuhan hang siapa? Nabi hang siapa? Agama hang apa? Surat dalam poket tu pelantin pergi mana tak tahu dah ikhwan. Bila dia nak baca surat tu? Bila berlangsung benda tu sampai kiamat. Kalau dia ni pula orang bagui, malaikat masyarakat putih, comel, wangi, muka malaikat cantik, senyum dekat dia, kubur buka luas semua, dilayan dia macam mana? Malaikat tanya-tanya semua soalan, dia boleh jawab. Malaikat kata sepatah dekat dia, tiduklah kamu seperti mana tidurnya orang soleh. Tidur. Bila nak baca surat tu? Tidur. Kira tak baca surat tu. Tidur. Apa sifat orang tidur? Dengan mimpi seronok, indah-indah. Sedak-sedak jaga. Jaga-jaga tu kiamat. Antara ansyiatan au duhaha. Quran kata. Antara waktu pagi masuk duha je. Tempoh mereka rasa. Sebab mereka dilamun dengan nikmat dalam surga. Masa bila nak doa kat kita?
rasional, tidak fitrah, bahkan tidak sunnah, sebab tidak ada keterangan dalam sunnah mayat mendoakan kita. Ayat 10 daripada surah Al-Hasyr, ijma' ulama, kata An-Nawawi di dalam Al-Azkar, ayat 10 surah Al-Hasyr menjadi ijma' para ulama, doa orang hidup dapat membantu si mati, bukan sebaliknya. Walaupun macam ni punya statement agama, tapi orang kita dia suka juga pergi cari doa si mati untuk dia. Lepas tu dia cipta hujah sendiri. Macam tadi, mereka ni wali lah. Mereka ni wali kah? Mereka ni siapa kah? Hujah agama tu penting. Cerita tentang kedudukan mereka. Nabi sendiri tak boleh mendoakan kita lepas dia wafat. Nabi sendiri takkan ada wali lebih daripada Nabi. Itu yang kata tadi, jangan duk merepek lebih sangat. Dia nanti menyeleweng. Begitu, ikhwan. Inilah Ibn Qayyim duk kata, tidak ada satu petunjuk lebih sempurna daripada petunjuk Nabi dari segi menjaga kebajikan si mati. Sunnah ni jaga tauhid dan kebajikan si mati ketika kita duduk di tanah perkuburan. Tak boleh langkah mayat, Nabi tak bagi. Pijak kubur, Nabi tak bagi. Pikencin hati kubur, Nabi tak bagi. Letak najis hati kubur, Nabi tak bagi. Buat mayat tu, buat tanah kubur tu sebagai bantai tidur, Nabi tak bagi. Pasal apa? Jaga kebajikan si mati. Kita tanam mayat kan. Kita masuk dalam kubur tu, dia sambut mayat. Sambut, buat turun. Hadap dia ke arah kiblat apa semua. Kita akan buih, ambil keranda tutup. Masa kita nak njuk naik tu, kaki kita pijak keranda tu, kita naik. Tak boleh. Masa kita duduk perata kubur kan, kita nak bagi tanah tu mendap, kita ambil cangkui tu, kita pukul dia, kita jijak dengan kaki. Tak boleh. Ad-daus. Tak boleh. Pasal apa? Sunnah menjaga kebajikan si mati. Kita kubur kita impit-impit, kita nak pergi kubur atas sana, nak pergi ziarah, kita kena langkah kubur ni. Tak boleh. La tu'zi hadhil qabr. Nabi kata dalam riwayat Ahmad, jangan kamu sakiti tuan empunya kubur dengan kamu pijak kubur dia, kamu langkah atas dia. Kebajikan mayat dijaga oleh sunnah. Pun Ibn Qayyim kata orang tak mau. Di samping jaga kebajikan mayat, agama jaga tauhid kita jangan rosak. Punya nak jaga mayat, sampai pi minta dekat mayat tak boleh rosak tauhid. Dua benda dijaga dalam adat kubur ni, tauhid kita dan kebajikan si mati. Mana ada ikhwan penjagaan macam ni kecuali dalam sunnah. Baik, tiga. Kapan kapan disyariatkan ziarah? Kapan disyariatkan ziarah? Bila lah kan? Nanti kita jawab bagi mandi dulu pula. Kapan duduk main kapan-kapan, mandilah dulu. Dan apa dalil disyariatkan? Syekh Albani rahimahullahu ta'ala berkata, larangan ziarah kubur hanya terjadi di Mekah. Kami tetapkan demikian meskipun kami tidak tahu pasti tanggalnya. Bila start dilarang itu, Syekh Albani kata tak dapat satu kepastian. Tetapi larangan ini berlaku di Mekah. Pengambilan kesimpulan itu benar berdasarkan dalil sabda Nabi, kuntu nahaitukum. Dulu aku melarang kamu daripada ziarah kubur. Keadaan manusia di Mekah yang baru mengenal Islam dan masih dekat pada masa kemusyrikan menyebabkan Rasulullah melarang ziarah kubur agar mereka tak terjatuh dalam kesyirikan. Barulah setelah tauhid menghunjam ke dalam hati mereka dan mereka mengetahui macam-macam syirik, Nabi SAW mengizinkan ziarah kubur. Oleh kerana itulah kami menetapkan bahawa larangan ziarah kubur hanya terjadi di Mekah.
Dan Nabi tak mau. Duk pergi buat benda syirik. Sebahagian dalil ziarah kubur yang disyariatkan adalah hadis daripada Buraidah bin Husain radhiyallahu anhu, dia menyatakan Nabi bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Sesungguhnya aku dahulu melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah ke kubur. Nampak start dia tak boleh. Pasal apa? Pasal takut syirik di Mekah lah, terbawa-bawa mai ke Madinah. Diriwayatkan daripada Ali, hadis tadi hadis Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, dia menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruhu fa innaha tudzakkirul akhirah. Sesungguhnya aku dahulu melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah ke kuburan kerana mengingatkan kepada akhirat. Ha, itu dulu. Baik, adab-adab dan tata cara ziarah kubur yang disyariatkan. Penziarah disunatkan keluar rumah menuju ke perkuburan dengan ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah ni, pasal apa ya kawan? Tak mau ada sebab nombor dua, nombor tiga. Ambil berkat ke, nak ambil apa ke, nak pergi cium batu nisan ke, nak pergi buat gila-gila hati kubur, tak mau ada. Bismillah kerana Allah. Tunduk dan merasa diawasi oleh Allah. Dia mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah lebih dahulu meninggal. Kerana demikian, dengan demikian, maka bacaan salam dan doa bagi mayat untuk mendapat rahmat dan ampunan akan bermanfaat. Disunahkan pula untuk tidak mengerahkan suara di kuburan dan tidak banyak berkata mengenai urusan dunia dengan berbagai kesibukannya. Tak payahlah sembang apa hati kubur. Pergi ziarah saja. Begitu tiba di kuburan, bersegeralah mengucap salam kepada penghuninya dengan ucapan salam yang diajak dalam hadis-hadis sahih sebagaimana telah dikemukakan. Kedua tangan tak usah diletak di atas dada seperti sedang sembahyang kerana tidak ada bimbingan. Pergi ziarah kubur, jangan duk pergi buat upacara tertentu, duk pergi kiam. Tak ada apa, biasa-biasa. Ini bukan semayang. Ini bukan semayang nak kena duduk dengan satu cara. Tak, biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita cipta satu cara tertentu, bahkan ini termasuk daripada benda bid'ah. Kemudian, mendoakan ahli kubur dengan baik dan dilakukan dengan menghadap kiblat. Itu saja. Pakaian, ya sahabat. Ya, sahabat tanya doa ni perlu angkat tangan ataupun tidak. Saya kata kita bagi pada dua. Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Tetapi tidak ada petunjuk kata mesti angkat tangan. Sebab banyak tempat Nabi ziarah kubur, riwayat menyebut Nabi doa dan riwayat tidak menyebut Nabi angkat tangan. Kenapa kita kata boleh angkat tangan? Kerana dalam riwayatnya umum, dalam riwayat At-Tirmizi, Nabi kata bila satu orang tu berdoa dengan satu doa besar dengan mengangkat tangan, Tuhan malu tak bagi apa-apa kat dia. Itu riwayatnya umum. Maka kalau kita duduk atas kubur tu, kita kata Allahumma ighfirlahu warhamhu, doa. Kalau kita rasa nak angkat, nah nak angkat, kita rasa nak angkat, angkatlah. Pastikan itu dari kita. Kita tak sabitkan dengan apa-apa perbuatan daripada Nabi. Sebab kalau kita start angkat, ni, anak-anak kita duduk tengok. Kawan sebelah mai ziarah kubur mak dia pun duduk usyar kita. Oh, dia tu angkat dengan kepiah. Dia pun angkat. Orang lain pula pergi usyar kawan tu, dia tu pun angkat. Semua pakat angkat pasal kita seorang pergi angkat. Kita tak mau orang tiru kita. Kita mau orang tiru Nabi SAW. So nak angkat, boleh angkat dalam riwayatnya umum. Tapi secara khusus, tidak ada pertunjuk daripada Nabi, mesti kena angkat. So biar kadang-kadang angkat, kadang-kadang tak angkat. Baru dia jadi kedudukan tu. Biar bini kita kata, abang ni pelik. Sat angkat tangan, sat tak angkat tangan.
Kita jawab, supaya hang tu tak ikut apa yang aku buat. Aku rasa tak mau angkat tangan, dan hang kalau rasa nak angkat tangan, hang angkatlah. Biar mai daripada hati hang. Begitu. Boleh sahabat? Boleh. Baik. Ziarah yang disyariatkan ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengadakan perjalanan ke masjid Nabi, lalu solat di dalam masjid Nabi, maka ketika itulah disunahkan untuk ziarah ke kubur Nabi. Ikhwan, kita dah sampai ke Masjid Nabawi. Dah sampai dah Masjid Nabawi, takkan tak ziarah Nabi? Dekat dah. Maka sunatlah ketika itu. Ketika ziarah, disunahkan membaca salam kepadanya lalu berpaling. Bagi salam kat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tepi. Malik bin Anas tidak menganjurkan kecuali salam saja. Malik bin Anas ni siapa dia? Imam Malik. Ha, Imam Malik. Imam Malik, dia kata dalam ziarah Nabi ni, satu saja. Bagi salam. Lepas tu pergi. Terus dia buat apa dah? Berdiri lama lagi, macam-macam hang nanti buat. Bagi salam pergi. Bagi salam pergi. Assalamualaikum ya Rasulullah pergi. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, Malik bin Anas adalah orang yang paling tahu tentang hal ini atau tata cara ziarah kubur Nabi, kerana dia melihat langsung para tabi'in, di mana mereka melihat para sahabat di Madinah. Oleh kerana itulah dianjurkan untuk mengikuti para salaf dalam hal ini dan dimakruhkan untuk membuat bid'ah. Maka bid'ah dimakruhkan berlama-lama. Maka dimakruhkan berlama-lama berdiri dan berdoa di kubur Nabi. Hal ini kerana para sahabat tidak melakukan hal itu. Malik bin Anas memakruhkan kepada penduduk Madinah yang masuk ke masjid selalu mendatangi kubur Nabi. Imam Malik kata jangan. Hingga masuk masjid, duk pergi ziarah kubur. Masuk masjid, ziarah kubur. Jangan. Dituntut masa mula aja kita duduk Madinah berapa hari, katalah 4 hari, ha, masuk Masjid Nabawi yang mula tu ziarah, ha? Kalau tak mau, tak apa, last nak balik. Dan memang pintu kita nak keluar, kalau kita keluar ke depan kan, memang kita kena lalu depan kubur, ha? Lalu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Cukup. Dan zaman kita ni, ikhwan, orang nak ziarah kubur Nabi ni bukan seorang. Jadi kita pula duduk pergi duduk lama, duduk pergi jegih, sekejap nampak asap putih keluar, sekejap nampak tangan keluar. Sebelum nampak apa-apa, belah bang. Sekejap nampak susah. Jalan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pergi bang. Imam Malik kata, sahabat duduk semayang masjid Nabi, tak ada cerita sahabat duduk pergi ulang-alik ziarah kubur Nabi. Hal ini kerana para salaf tidak melakukan tersebut. Imam Malik berkata, akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang telah membuat umat ini baik. Imam Malik kata, umat yang last ni tak akan jadi baik, melainkan kena ikut apa yang membaikkan umat dulu. Mereka mendatangi masjid Nabi, sahabat Nabi. Lalu mereka salat diimamkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Ini semua nama sahabat hebat-hebat yang pegang khalifah Nabi. Mereka jadi imam di situ. Mereka adalah para imam di masjid Nabi dan kaum muslimin bermakmum di belakang mereka. Begitu mereka selesai salat, maka mereka duduk-duduk atau keluar masjid. Mereka tidak mendatangi kubur Nabi untuk membaca salam kepadanya. Tak. Macam masuk masjid pergi kubur, keluar pergi kubur, masuk pergi kubur. Sahabat tak buat lagu tu. Wahai sahabat, tak sayang kat Nabi ke, ikhwan? Sayang. Kerana sahabat tahu adab ziarah kubur.
Kita tak tahu. Kita duk pegang berkat, berkat, berkat. Tapi buat macam-macam. Ya. Itu sah. Salam. Selawat ada dalam Nas Quran. Tapi selawat di kubur tak ada. Selawat di kubur tak ada. Selawat tu ada. Selawat dekat Nabi ni ada. Tapi memperuntukkan selawat di kubur tidak ada. Seperti selawat ada. Selawat ada dalam sembahyang, betul? Eh? Ada. Tetapi selawat tidak dijadikan wirid lepas sembahyang. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Habis? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada. Selawat tak masuk wirid. Tapi selawat dekat Nabi tu ada tak ada? Ada. Lain daripada wirid. Maka jangan letak dari lepas solat. Bila kita letak, kita mencipta tempat. Nak letak satu ibadat di satu tempat, memerlukan petunjuk daripada Nabi. Kalau tak ada petunjuk Nabi, memerlukan petunjuk daripada para sahabat. Sahabat buat tak selawat depan kubur Nabi? Tak ada. Kita tak usah buat. Kalau kita start reka, dia main. Lepas satu dia main. Dia main satu. Lepas selawat, teringat nak buat apa pula. Mula. Tengok selawat, ayat mata pula turun. Menangis pula. Duk baca hadis tak menangis. Duk depan kubur Nabi menangis. Lepas tu balik pergi hotel, gelak pula. Main pula. Dia jadi katun. Janganlah benarkan syaitan ni guna ayat mata kita untuk sesuatu benda tak betul. Jadi kita tak usah buat asal. Kita, assalamualaikum ya Rasulullah, kita pergi. Tak perlu kita duduk buat lebih daripada itu. Nak bagi salam kat Abu Bakar. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Ataupun assalamualaikum. Cukup. Kirim salam. Lagilah. Kirim salam. Dia suruh kirim salam. Dia akan ambil masa. Ramai. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kita punya salam. Kita buka surat. Assalamualaikum ya Rasulullah dari si fulan. Assalamualaikum ya Rasulullah dari si fulan. Tak ada. Itu kita tak sebut. Kalau kawan suruh kirim salam pun kita kata hang kirim benda lain lah. Banyak lagi boleh kirim, kirim buah ke, kirim apa ke. Kirim salam ni lain kali ya. Hang sayang kat Nabi hang, hang selawat. Allah sampai selawat dekat Nabi hang. Sampai. Dalam riwayat Abu Dawud, sampai. Kita terus ambil. Sebab apa? Kirim salam dekat Nabi ni, dia berdasarkan satu hadis palsu. Siapa boleh cari 40 orang untuk kirim salam kat Nabi, maka dia akan dapat buat umrah sekali. Itu hadis dia. Maka based on hadis tu, orang duk kirim salam. Kirim salam pasal nak dapat pergi umrah sekali. Itu kita tak mau. Tak ada upacara kirim salam. Kalau dia membisik kat kita pun, sahabat saya tak buat benda ni. Kakak kita membisik, ni hang nak pergi umrah, kirim salam kat Nabi. Dan kalau boleh hang pergi ke Baqi' tu, hang jumpa kubur Aisyah. Hang kirim salam kat Aisyah, sebut nama aku. Kak kandung kita. Kita kata, kak, saya tak buat benda ni. Abang-abang tak buat, ayat mata dia turun. Hang gamak buat kat aku lagu tu. Aku kak hang. Kita kata bukan masalah kak orang, memang kak saya. Kita kata memang hang kak aku. Tapi hang suruh aku buat benda tak ada. Hang ni apa saja aku suruh buat tak ada. Orang lain ada. Tak apalah, kirim ke orang yang ada. Saya tak ada. Saya tak buat kerja tu. Kita tak buat kerja tu. Tak boleh buat. Jangan start satu benda macam tu. Tak bagus. Tak bagus. Baik. Tajuk baru. Ziarah kubur yang dilarang. Okey, jadi ikhwan, sunnah kita ziarah kubur ni macam mana? Kita prepare diri kita, ready untuk ziarah kubur. Pergi bukan dengan kemegahan. Pergi dengan tawaduk, dengan tunduk kepada Allah Ta'ala. Masuk kubur. Kalau boleh buka kasut, buka kasut. Kalau tak boleh, tak payah.
takut kita tak sihat ke, kasut kita hilang ke, pakai biasa. Jalan, elakkan daripada langkah kubur, pijak kubur, duduk atas kubur, berdiri atas kubur, semua elak. Ataupun kita bertelekkan atas, apa panggil itu? Kepuk-kepuk. Kepuk tu elak kan? Kita bertelekkan punggung di atas kepuk. Ini semua masuk menyakiti mayat. Tak mau. Bagi orang yang tanam mayat, dia terpaksa nak usung kan? Nak pergi ke liang ujung tu. Kubur di Malaysia ni, ikhwan. Allahu Akbar. Oh, dia rapat, dia rapat, dia rapat, dia rapat. Setiap inci yang kita langkah tu semua kubur. So bagi orang yang nak tanam mayat, kita terpaksa kata darurat lah. Dia boleh lah. Ataupun kita ziarahnya mola tu, terpaksa tengok tamana kubur adik-beradik kita. Itu saja. Lepas-lepas tu nak pi ni ikhwan, kena hati-hati ya. Tak mau. Duk pi pijak, duk pi langkah, pijak, pi langkah. Sebab ada larangan dalam hadis. Tak mau buat ni semua. Dah habis dah tu semua. Kita sampai hati kubur, kalau kubur tu semak, kita nak cuci-cuci sikit, silakan cabut-cabut rumput apakah, boleh. Tak payah duk ada satu etikat. Biar hati kubur tu naik bunga lah, naik apa, pasal pokok tu bertasbih, mayat tu dapat rahmat. Tak mau ingat lagu tu semua. Sebab tak ada keluar pada mulut Nabi cakap macam tu. Baca doa. Sahabat tanya tadi, nak angkat tangan ke tak atas kita? Tidak angkat tangan, lebih baik. Nak angkat tangan boleh, tapi tak angkat lagi baik. Kalau kita kata, kita rasa tak angkat ni, rasa macam tak berdoa, tak apa angkat. Tak ada cara tertentu angkat tangan, menghadap ke arah kiblat, doakan, si mati, habis, keluar balik. Tak lebih daripada tu. Itu cara dia. Jadi dalam cara-cara Nabi duk ajak ni, ada tak ada buka buku Yasin baca? Tak ada. Tak ada. Tapi orang duk buat. Nak buat macam mana? Ini cara Nabi. Tu cara orang. So, your decision macam mana? Cara orang ke cara Nabi? Cara Nabi. Nanti kena maki ya. Orang nanti kata, kita tengok. Tengok dia meza rahmat. Dia ambil apa tak baca? Doa dah pendek. Berdiri pula. Kita bukan tak mau duduk. Tak ada ruang nak duduk. Tak ada ruang. Semua tu mayat. Kita berdiri je lah. Hak sebelah kita dengan tikar semua, dengan ayak, dengan kuih raya semua bawa set. Kita berdiri. Dah Yasin tak bawa, apa tak bawa. Berdiri. Doa pun tak angkat tangan. Depa tu duk. Kesianlah anak siapa ni. Dia lupa mak dia mengandung dia 9 bulan 10 hari. Lagu tu punya ayat duk mai. 9 bulan 10 hari lepas tu bela pula. 2 tahun menyusu. Rupanya keluar-keluar bukan anak orang, anak bewak. Anak bewak dia beritahu kat kita. Tak reti hormat dekat mak bapak. Kita nanti kena. Nanti kena. Depa pi tabuk dengan bunga semua, dengan ayak apa semua tabuk dengan bunga. Dengan cantik, dengan duduk, dengan yasin, dengan tahlil, dengan doa angkat semua. Duduk dengan amin, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baru puas hati. Last punya nak bangkit. Cum pula batu nisan. Habak pula. Mak, ayah, kami balik eh. Kita macam cowboy, belah lagu tu je. Tapi cara Nabi macam tu, ikhwan. Apa kita nak buat? Nak buat apa? Ikut Nabi je lah. Keliling kubur. Oh.
bagi juga idea tu. Satu binaan. Satu binaan, tak boleh. Kan? Bila benda pertama dah terikat dengan tak boleh, mungkin, kita kata mungkin kita boleh apa, boleh tolak ansur orang tua-tua. Dia mainkan dengan kerusi yang macam payung tu. Kan dia bawa, dia tak boleh duduk. Dia tak boleh berdiri lama. Dia terpaksa buka tu, dia kena duduk. So yang tu kita faham. Dia tua. Itu maafkanlah. Tak apa. Tapi pi buat siap-siap. Keliling kubur tu, kerusi-kerusi, bangku-bangku daripada batu. Ha, yang ni rasa tak cantik lah. Binaan. Keliling kubur tu lebih-lebih tanah wakaf. Oh, tanah wakaf jangan main-main. Mazhab Syafi'iyah daripada bahasa asin. Tanah wakaf kepuk tak boleh buat. Benda-benda yang permanent objek tak boleh buat. Tak boleh buat permanent-permanent tu tak boleh. Pasal itu tanah wakaf. So lebih baik tak usah buat lah. Tapi kalau dah buat, apa nak kata? Tapi ya. Kita tak usah duduk lah. Sebab Nabi tak duduk. Kecuali kita boleh duduk ni kubur macam mana, ikhwan. Tang situ satu-satunya kubur. Belakang ni tanah kosong. Ah, tak apa. Duduk lebih ya. Bermakna kita duduk tu, kita duduk atas tanah kosong. Bukan tanah kubur. Ah, tak apa. Pun demikian, atas kubur tak boleh ada binaan apa-apa. Tetap tidak boleh ada. So kita ikut sunnah. Orang nak duduk, orang duduk. Orang tua-tua, kita maafkanlah. Hal lain kita kata tidak sunnah. Tidak sunnah, jangan buat. Kalau buat juga, kita keluar daripada perjalanan sunnah. Benda tu jadi membazir. Semua tu pakai duit, bukan kata pakai simen saja. Pakai duit. Bukan kata seringgit, dua ringgit nak buat benda tu. Kalau 6 biji dibuat tu, berapa ratus tu? Kalau bagi kat Baitul Salam, boleh bayar api. Apa api buat benda tu semua? Jadi kita tak sabar. Baik. Kita start tadi 10-10. Biar betul eh? Kali kedua. Ui, cepat jam jalan. Dah 10-11 suku. Sejam dah. Kena rehat pula. Rehat, kena rehat supaya emosi seimbang. Ha, kita rehat sekitar 5 minit. Asyik kita baca ziarah kubur yang dilarang ni macam mana. Wallahu a'lam. Saya punya personal opinion, bila kita pergi ziarah kubur, dia nak jadi kebetulan. Ada orang pergi tabuk bunga ke apa ke. Saya punya pandangan, kita tak usah bantah lah time tu. Sebab ini merujuk kepada apa? Mayat, masa mayat tanam tu. Bukan masa ziarah-ziarah ni. Masa mayat. Hari mula mayat ditanam, adik-beradik kita ke, sepupu kita ke, kita buat bunga. Time tu kalau kita bantah, dia akan mencipta satu suasana yang tidak enak. Tersalah. Biar apa ya. Sengak. Yang second duk ziarah ni, masa tu kena bantah. Sebab kalau tak bantah, dia akan jadi upacara. Itu kita bantah. Kita kata, tak usah duk main bunga dah. Bunga-bunga apa pun tak mau. Dia kata, hang ada tak buah apa-apa anak ni? Ini kubur. Ini kubur. Ini bukan darga nak buah bunga. Ini kubur.
dikubur orang Islam, tak ada terlibat dengan bunga. Masa tu, masa mula tanam tu, yang tu kalau kita bantah dengan orang ramai adik-beradik, dia akan nampak satu buruk sunnah ni. Tengok sampai tak ada adab. Yang tu kena sabar banyak. Kita masa kapan mayat pak kita, dia main duk tulis tadi, la ilaha illallah. Dia kata bila mati, saya tak tahu dia dapat pahaman ni daripada mana. Dia kata bila kita mati, kalimah la ilaha illallah terangkat. Kena tulis balik. Tak tahu ikhwan. Dia dapat idea ni tak mana, dalam tidur ke, masa manyau ke. Dia sedang ke apa dia cakap. Kalimah terangkat ni maksud dia apa? Mayat tu kapiak. Kalimah terangkat maksud dia mayat tu kapiak. Tulis balik. Riwayat kata bila mati bukan kalimah terangkat, roh yang keluar. Apa dia ni punya pekak telinga? Dia kata kalimah terangkat. Tulis balik. Yang tu saya rasa patut dibantah. Sebab apa? Akidah dia terlampau silap. Terlampau silap. Dia tengah-tengah nak tulis, tepak tangan dia. Kita pegang, tulis terus kat dahi dia. Tulis kat dahi dia. Jangan bagi dia tulis kat mayat tu. Nak tulis sangat. Tulis kat dahi dia. Dia kata apa saya apa? Tulis kat dayang lah, apa tulis kat dia? Saya lagi satu, saya pun tak tahu benda ni mai kat mana. Kita dah bagi benda mayat comel-comel semua. Macam mana? Jurahayak dekat atas kubur. Jurahayak atas kubur ni kita bolehlah terima sekiranya tanah tu keras. Dia percik-percik nak bagi lembut kan, dia nak. Macam tu lah. Yang tu masalah dia. Dia ambil tak mana, tak tahu. Dia package. Dengan ayak, dengan bunga, dengan semua tu, dia package. Yang tu semua kita tak ada. Ayak dengan tanah boleh pakai kalau tanah tu tanah keras. Maknanya tanah tu keras, bila nak corak ayak atas tanah ni? Masa gali ya. Bukan masa kita pergi tu, masa gali tanah. Kita ni ikhwan, saya nak kata, tapi ni rest time tau. Ni rest time, ni out of record. Ni rest time. Apa itu? Kita ada beberapa perkara yang nak kena settle dalam kepala otak ni, hak duduk jadi semak ni. Di antaranya, hak tadilah nak kena settle kaitan jurih ayak dan bunga dengan kubur. Tanam pokok mungkinlah bagi cantik. Tapi apa dia punya rasional dia? Dari segi petunjuk Quran dan sunnah, tak ada. Tak ada. Yang kita buat ni lebih dahsyat lagi, hujan lebat, jurih lagi ayak. Hujan. Hujan. Bawa juga satu jang jurih. Kita dah tengok dia ni buta ke, hujan. Jurih lagi tak mau bunga. So apa dia punya? Ni dalam ni kan satu. Ya. Yang tu yang nak jadi masalah. Last kali jadi upacara agama. Dia jadi last kali. Siapa-siapa kalau tak buat lagu tu, dianggap dia tak say goodbye. So roh tu duduk ada atas kubur, duduk standby. Mana goodbye? Tiba-tiba siapa pun tak goodbye, dia baliklah rumah tunggu kita. Why you tak say goodbye? You belah lagu tu saja. Merepek lah. Merepek tak apa, pek-pek jangan. Jangan terlampau banyak sangat merepek. Satu orang dia pergi buat lagu tu, orang lain tengok.
last sekali jadi satu budaya satu bangsa dan dianggap benda tu bahagian daripada adab yang berkaitan dengan mayat, dan ini salah secara total dan fatal. Tak dapat terima. Lagi satu, masa nak tanam. Masa nak tanam. Masuk mayat dalam tanah. Dia ambil selut dalam tanah tu, dia bagi sikit kat pipi mayat. Pram. Setengah tempat tanah tu dia letak di tapak tangan. Tanah tu nanti terbentuk. Dia ambil, dia letak macam tu, dia tanam. Kita duk tengok, mata kita duk kelipok-kelipok. Kita susah payah bagi mandi mayat, dia pergi berselut. Kita kata, why is it? Kita kata, pakcik, pasal apa tu? Dia kata, asal daripada tanah, balik kepada tanah. Loh, yang kita tanam dalam tanah tu bukan balik ke? Dia last sekali, ikhwan, masuk buat gila kita, bukan dia. Dia buat gila, kita jadi orang gila. Kita duk fikir pasal dia tu tak lekat. Tak faham. Ini semua benda-benda, ikhwan, tak tahu bila nak selesai. Lagi satu, orang tu tengok masalah tanah. Kalau orang Melayu, masalah orang Melayu ni tanah dia serui, tahu tak? Tanah serui. Tanah suka masuk ke dalam. Banyak tanah mendap ni. Bila tanah mayat, tanah tu jadi mendap. Sebab besar mendap ada sebab keranda. Keranda tu penyebab besar. Sebab apa? Bila masuk dengan keranda, kita tanam okey lah. Bila keranda tu reput di dalam, dia patah. Bila dia patah, tanah tu prut turun. Batu nisan tergantung. Hal keranda. Kita belajar dalam kitab fiqh, keranda ni ada ke tak ada? Keranda ni start dengan tak ada. Dia cuma bila diperlukan saja. Melibatkan faktor tanah. Kalau kawasan tu anjing liar banyak, yang anjing ni pandai korek, kita tutup dengan keranda supaya susah dia nak bongkarkan mayat. Itu tujuan dia. Bila benda ni semua tak ada, mayat ditanam tanpa keranda. Bila satu mayat, pasal tu dia, kita mengaji kitab fiqh, dia ada perkataan syak dan lahad. Lahad, dia merujuk kepada kita tebuk ke rusuk kubur. Syak, merujuk kepada kita buat macam parit tengah-tengah tu. Buat macam parit tengah tu, muat mayat. Kita nak iringkan mayat, kanankan rusuk dia ke tanah, muka dia menghadap kiblat kan. So dia tu kira-kira dia masuk, separuh badan dia hilang. Supaya dia tidak ke sini, dia tidak ke sini. Yang tu nama dia syak. Lepas tu, kita carilah apa-apa, daun-daun kering ke, kita tutup bahagian atas ni, kita kambuh ya. Itu saja keperluan syarak. Dan dalam kita apa, mayat kita gali, kira-kira bila badan dia pecah dalam tanah, bau tu tak keluar naik ke atas. Dalam tu. Maka ikut kesesuaian tanah. Kalau tanah jenis lembut, bau tu senang keluar. Maka lebih dalam lagi. Supaya bila pecah-pecah perut busuk kan, orang lintas ke kubur dia, bau tu keluar. Orang tak buat fitnah. Lintas-lintas bau. Tanya kawan, malam apa? Dia tu habak sandi mandi patandi. Patandi dia beritahu. Oi, hari Senin. Ni kubur siapa? Sebut satu nama. Patutlah bau dia ni. Dia ni dulu ada. My bad. Wahai, masalah penggali mayat. Tak ikut spek galian. Mayat sudah kena fitnah. Jadilah cerita. Nah, mistik ni kan, dia mai. Nusantara ni dia mai. Dia keluar lah balik. Ada satu cerita. Pergi cerita pula kat ustaz. Ustaz buat bahan ceramah.
Satu cerita, dia ni pernah derhaka mak bapak dia. Ikhwan, 7 hari baru keluar daripada kubur tak hilang. Wahai, masalah apa? Korek tak dalam. Mayat sudah tanggung fitnah. Berdosa habis orang fitnah mayat tu. Yang ni semua khurafat nak kena buang. Bila nak boleh buang tak tahu. Ahad ni lah. Yang agama duk suruh ni. Usung mayat. Ini masalah kita lagi. Usung mayat. Pegang mayat. Buah tebau. Itu nama dia usung. Kalau macam ni. Ha? Panggil apa? Jinjing. Oh, jinjing. Usung. Nabi suruh usung. Guna apa? Guna bau kan? Nanti tengok. Habis-habis semayang mayat depan Kaabah. Semua angkat buah tebau. Lari. Perut-perut-perut-perut. Lari habis. Kita pula bawa band jenazah. Punya slow. Jam belakang. Pasal apa bawa band mayat slow? Yang depan Kaabah lari. Dia orang cakap kalau lari terbalik macam mana? Tak macam mana, terbalik eh. Dah terbalik, terbalik eh. Ha, tu siapa nak jawab? Tak ada siapa jawab, angkat balik lah, pilah lari pula. Dia kata kalau, baik saja saya kata, bawa mayat, tiba-tiba jatuh. Apa hukum? Hukum dia apa? Hukum dia hukum jatuh, angkat balik eh. Oh tak boleh, sat lagi mayat tu tersiksa, mayat tu menangis, semua ni benda ghaib memerlukan dalil. Pesan dekat kawan yang lari tu, pegang kuat-kuat. Jangan duk pegang ujung jari, genggam mayat tu. Supaya tak ada cuai bawa. Kalau mayat tu terbalik, cuai kawan bawa, bukan pasal dosa mayat tu. Khurafat ni semua nak kena buang. Kita angkat mayat, kita pakai tu tahu tak apa? Ha, pengusung tu. Kalau kita nak buah dalam van, pertama mayat tu duduk dalam keranda. Keranda duduk atas pengusung. Pengusung tu besi. Dua sini, dua depan, kiri-kiri orang pegang. Kita pun angkat buah tebau. Tu imam kata Nadisat, Al-Fatihah. Tu imam. Fikirlah besi tu imam. Oi, besi duduk tanggung. Ketak ikhwan. Saya tanggung ketak badan. Tambah kampung, dia buat yang kampung punya pengusung hak besar tu. Yang 8 orang angkat tu. Standard steel tu. Kawan yang mati ni pun dalam 120 kilo juga. Buh dalam keranda. Buh hati tu. Buh hati bau kita. Kita pula usung. Orang usung tak sama tinggi. Ada 4 kaki 2 inci. Ada 5 kaki. Dia tu imam ni Al-Fatihah. Ikhwan, saya lagu ni punya gelap. Ada kesan biru. Patut dia tak ada kesan lebam. Pasal gelap. Ni tu imam ni punya pasal. Kita duk pegang. Dia duk Fatihah. Tak apalah. Fatihah sekali. Berhenti pula. Fatihah. Kata tu imam ambil usung tengok, saya pula Fatihah. Hang nak jadi apa? Tak apa, tekat Fatihah. Ni mai pula bercakap. Ni siapa ada hutang ke? Allah, Facebook duk ada, WhatsApp duk ada, hang cakap lah kat situ. Dia nak cakap time tu. Lepas tu dia pula ajak kita atok mayat. Slow langkah, slow langkah. Bila nak sampai kat kubur? Kira kita boleh lepas keranda tu, macam lepas balok besar. Lega ya kan. Nak dapat 1 kirat puas hati tu. Ini semua ikhwan. Nak kena bagi settle dalam otak. Kalau bawa van mayat laju pasal apa? Bawa van mayat laju. Pasal tu dalam hadis nama dia, asri'u bil janazah. Cepat-cepat bawa mayat. Bukan bawa melintir. Slow je bawa van. Memang perlu van jenazah jarak jauh. Cepatlah sikit. Slow, taktih, taktih, taktih. Bawa van jenazah macam makan roci. Tak nampak jalan, steam. Tak, benda ni siapa ajak? Ha,
Saya pun tak tahu mai ke mana. Dan nak ubah, tak boleh. Masalah dia kalau ada, kita boleh ubah, it's okay. Masalah dia ada, tak boleh nak ubah. Tak boleh nak ubah. Ubah kena marah. Ubah kena marah. Datang gila, ingat bawa band sekolah. Tak kata, memang saya tu tulis pun band jenazah. Tak apa-apa, slow sangat. Itulah, hang tak tahu. Buat kursus, hang tak mai. Tak saya ingat kita, kita yang mai, dia yang tak mai. Tak ada pun. Kita duk baca dalam hadis. Tak ada pun melenteh macam tu. Yang tahu slow ni, bawa pengantin. Slow lah. Dia bawa pengantin, tak boleh laju, penat. Takut pengantin kena lelah. Penat, senang kena duduk atas bersandin tu. Slow. Tapi mayat, laju sikit. Cepat dia bertemu dengan Tuhan dia. Pasal nak slow. Dan Nabi suruh angkat mayat bawah tebau. Bukan usuk macam ni. Kita daripada masjid, nak turun tanah kubur, kita semua angkat macam ni. Kita tak bawah tebau ni. Dan kita pula jarang pegang mayat saja usuk. Ui, tak tahu kalau tempat kita pegang mayat saja usung, orang nak kata apa? Orang boleh kata, oh, tengok dia mati, keranda pun tak ada. Haa, dia cakap, ilah ilallah, terus, ya Allah, selamatkanlah mayat aku, bagilah keranda kat aku, dia minta keranda. Dia boleh cakap. Tengok dia patah, dia pahusung. Engkat dah gitu kan. Tak usah keranda, mayat saja pegang. Dia kata, tengok macam ikan duyung punya duk berkocok habis. Khurafat dalam otak ni, kawan. Khurafat. Nak buang je mana. Ha. Ha. Saya tengok, kawan Arab mati kan. Kami usung macam tu. Orang Arab tak kata apa. Dia letak tangan atas dada. Raja'a ila rahmati rabbi. Dia tak ada, ya Allah, dia tunduk, dia hormat. Raja'a ila rahmati rabbi. Dia tapi dah jumpa rahmat. Dia tak kata apa. Melayu kalau buat lagu tu, semua jadi cicak. Kanan semua jadi cicak. Aduh, ya apalah dia buat. Tuhan balas matahari tu. Van jenazah tak ada, keranda tak ada. Usung macam tu, loih. Allahu Akbar. Dia tak tahu kata. Kita pun tak tahu nak kata apa. Last sekali balik duk telan poster ni, kita bukan dia. Darah tinggi kita naik tengok perangai dia. Ha, itulah khurafat-khurafat nak kena buang, ikhwan. Ayah. Tak ada, ikhwan. Orang kita beli kat Mekah kain tu. Dia ada di Mekah set, dia jual kain tu. Di Mekah kain tu dia buat apa? Saya pun tak tahu. Beli sana balik mai, dia bukan beli biasa-biasa dalam Malaysia ni, beli Mekah. Abu Jahal pakai jubah pun beli Mekah juga. Tak ada apa. Kain tu tak main peranan. Saya pun tak tahu. Bila kita usung keranda kosong, keranda kosong kan, plywood tu kan, tak tutup dengan apa, kain plekat ke, kain apa ke, dia kata tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Lepas tu, gamaknya nak bagi nampak kemas kot. Okey lah nak bagi nampak kemas, buah kain putih satu ke. Okey lah dapat terima. Tapi dia tak boleh, dia syarat kain tu. Dia syarat kain tu. Syarat tu yang khurafat. Dah duduk dalam keranda, payung lagi. Dia tu duduk dalam keranda. Tutup tak kena panas. Payung lagi. Mula nak kena tanya, untuk apa payung tu? Dia kata, panas. Kan keranda dah penutup. Kalau hujan pun tak basah. Dia kata, tutup pi lah. Pilah tu yang jahanam tu. Tutup pilah. Tak boleh, kawan. Saya pun tak tahu bila nak selesai benda-benda yang sangat teknikal ini. Ya. Ha.
dipaksa macam mana? Dipaksa macam mana? Allah. Nasib mayat tu lah. Buat macam mana? Saya duduk 5 tahun kampung, saya kritik benda ni semua. Habis orang kampung tak boleh tengok muka, bukan muka saya, bayang saya tak boleh tengok. Muka lain bab, bayang tak ada hidung, tak ada mata, tak boleh tengok. Bayang aku tak boleh tengok mamak dia punya bayang. Benda-benda yang orang putih kata, how stupid you are. Dah tahu keranda tu sempit, yang lebih perosok mayat tu, lipat kaki, buat macam lepat pisang, bungkus ikut tu, bungkus ikut ni. How stupid you are. Buanglah keranda tu, usung. Pasal apa? Atau tengok. Tak boleh masuk. Pi atas kubur, kena. Panjang, tak boleh masuk lah. Dia duk sangka dia tu dalam 5 kaki 3 inci. Kawan tu main dekat 5 kaki 9 inci. Panjang. Bubuh dalam tanah. Kaki keluar lagu tu. Nak kena buat apa? Nak kena perbesar lah. Perbesar kubur tu. Dia main dah filem sini. Dia main movie kat sini. Dia tu main prom. Ya Allah, apa pula dia ni buat sampai kubur tak terima. Bukan kubur tak terima mangkuk. Dia tu silap gali. Tak, dia duk main ni, kubur tak terima. Allah, apalah duk merepet. Kubur orang sekutu Tuhan pun tanah terima. Pasal apa dia ni tanah tak terima? Ni duk main ni, derhaka mak bapak ke, tukar parti ke? Alamak, dia main dalam ni. Movie keluar banyak sangat. Perbesar kubur tanam selesai. Ha? Ini pasal tu, kita punya masalah apa dia? How to manage. Ini masalah kita. Tak cerdik. Kita selalu short tang pelaksanaan. Sebab apa ikhwan? Sorry to say. Sebab tokoh-tokoh agama tak mau terlibat dengan benda ni semua. Ya, saya bukan kata orang yang buat tu tak erti. Kebanyakannya tak erti. Tokoh agama mai baca talqin balik. Tak mau tengok. Kubur tu luas dia. Betul ikut. Ikut dah fiqah. Liang lahat ni ikut fiqah tak? Syak tu ikut fiqah ke tak? Ikut ke tak? Dia tak mau tengok. Bagi benda mayat ni betul ke tak? Masukkan mayat dalam kubur tu betul ke tak? Iringan itu betul ke tak? Orang tokoh-tokoh agama tak mau. Dan tokoh agama nak bagi kat dia cangkui, suruh dia gali kubur, lagi dia belah terus. Sepatutnya ini dipantau oleh orang mengaji agama. Oleh ustaz, mereka yang kena pantau. Mereka yang kena tengok spek ni betul tak ikut syarak. Keranda-keranda. Dia kena tengok. Kalau kubur tu tak memerlukan keranda, tak perlu buat keranda. Keranda bukan 2-3 kubang, ikhwan. Satu keranda aja 200.5. Bermakna untuk keluarga si mati, kalau kita boleh save 200.5. Pulangkan duit tu kat dia. Lepas itu hari tu, tak mana saya buat kursus jenazah baru ni dengan ustaz lah. Sungai Buloh ha. Taklah satu tempat tu mangkang juga. Dia tu mai tanya satu soalan. Saya ingat dia ni pun arkitek ke engineer dia ni. Dia kata, ustaz, boleh tak bagi mani mayat pakai washing machine? Saya duk tengok muka dia. Saya kata, mana dia teringat lah. Lepas tu dia cakap, dia kata, seandainya saya boleh buat mesin lagu tu. Dari segi buang najis ke apa, pusin mayat, sabun semua keluar, mustakmal lari, mutaghayyir pun lari. Mayat tu keluar-keluar, bersih, cantik. Dalam mesin tu kita bubuh daun bidara lah, ayak apa semua kita bubuh. Mayat tu keluar-keluar, dibungkus dengan kapan siap. Agak-agak boleh tak ustaz? Saya pun dah tengok muka kawan ni, saya punya ingat dia ni dan puasa ke tak dan puasa tahun ni. Ambil takut tu, dia fikir. Tu saya ingat dia ni ada engineer punya otak ke dia ni. Rasanya dia nak buat mesin tu kot.
Tak apa, dia buat lepas dia dulu esok. Dia mati, lepas dia dulu, tengok keluar macam Van Houten ke, coklat apa keluar. Ada ambil tatu boleh fikir. Dia boleh fikir. Kawan saya duduk sebelah, duduk geram kat dia. Lagu ni boleh tanya soalan. Lagu ni kan. Sebab otak ni beyond punya otak. Otak ni dah pergi tak mana, tak tahu. Jadi biar ada limit sikitlah pemikiran ni. Inilah benda-benda yang tak boleh settle sampai lah. Kalau mamak-mamak, dia tiambil kain hijau buah tu kubur. Tak tahu pasal apa. Dulu dia panggil bunga jala. Lah saya ingat tak ada dah kot. Atas kubur tu buah bunga jala. Zaman berlalu. Kita, saya ingat ikhwan, perubahan ini boleh dibuat, saya ingat 30 tahun akan datang kot. Kita demi umur macam ni dah. Kira going generation dah kita. Perubahan bila? Kita kena tunggu mereka ni besar. Jadi pun duduk main mengaji. Tunggu mereka besar. Bila nak besar? Kalau lah ni baru 8 tahun. Lagi 30 tahun, baru 38 tahun. Barulah mereka jadi AJK masjid. Mereka jadi apa, pengurusi ke? Mereka lah boleh buat perubahan. Lagi 40 tahun. 40 tahun lagi campur dengan umur kita lah ni. Kita dah pergi alam barzah, ruyuk dah. Baru perubahan dapat dibuat. Sebab generasi yang duk ada lah ni adalah generasi yang 50 tahun silam punya pendidikan. Tak ada sunnah. Yang duk buat aktiviti lah ni, ha, 50 tahun yang sebaya umur kita ni kan. Ha, ni. Depa ni lah duk uruskan yang tu, duk uruskan yang ni, duk uruskan yang tu. Ha, ni hasil dia lah. Kita ni, tarbiah kita buat ni 40 tahun ke atas. Mudah-mudahan lah dapat selesai. Rasional saja. Di Saudi kan, raja Saudi pun raja besar juga, tapi hari dia mati biasa-biasa ya. Kesamarataan umat kena pegang sunnah, kesamarataan. Kita tak boleh buat lagi, tak boleh buat lagi, dan mungkin tak boleh buat kot. Memerlukan pendidikan daripada sekarang nak melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan pada masa depan. Siapa nak jadi pemimpin lagi 70 tahun ke depan? Negara masa itu lebih globalisasi kan, lebih terbuka, memerlukan orang yang mempunyai kepahaman agama lebih berani, lebih jelas, lebih terbuka, berinteraksi dengan dunia terbuka. Macam mana nak buat masa itu? Oh, dahsyat lah. Tidak ada keseimbangan antara syariat dengan kewarasan. Dia tak masuk, tak masuk. Duk patihah-patihah bawa mayat ni. Bukan kata akai tak masuk. Buka dalam kitab Nawawi pun tak masuk. Nawawi. Tak tahu lah, kot Nawawi tak ada tauliah. Nawawi punya kitab. Dia kata jangan duk baca-baca Quran masa usul mayat ni. Jangan. Dia kata jangan. Nawawi. Tokoh besar mempertahankan mazhab Syafi'i. Pun orang tak dengar cakap. Baik, ikhwan. Ha, barulah kita sambung balik. Habis dah rehat. Rehat habis dah. Nampaknya buku ni pun tak habis dah. Tak apalah, qadar Allah buat macam mana. Baik. Kita masuk ziarah kubur yang dilarang. Ziarah yang dilarang ni dia kata ziarah bid'ah. Menurut bahasa, asal kata bada'a syai' adalah mengadakan atau mencipta sesuatu tanpa contoh. Bida'ah itu bermakna mereka sesuatu dengan tak ikut spek contoh. Dan Allah Ta'ala, untuk kita pergi kepada Allah Ta'ala, Tuhan nak kita ikut spek dia, Muhammad. Jangan reka. Jangan reka. Muhammad adalah uswatun hasanah. Apa pun, refer kat Muhammad. Tengok Muhammad. Muhammad buat macam mana? Exactly. Exactly macam Muhammad buat. Itu amanah Tuhan pada kita, kena buat lagu tu. Dia nak cerita bida'ah dari segi bahasa bermakna mengadakan atau mencipta sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Sebagaimana makna ayat badi'us samawati wal ar. Allah pencipta langit dan bumi. Yakni Allah mencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Dalam makna inilah sesuai
Inilah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya, dinamakan bid'ah. Mengemukakan sesuatu yang baru untuk dijadikan suatu perilaku, dinamakan al-ibtida'. Menurut istilah, bid'ah adalah suatu tariqah, tata cara yang diada-adakan dalam agama yang menyerupai syariat dan dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan tidak tegak satu dalil syarak pun atas kesahihan tata cara tersebut, baik asal tata cara itu atau peletakannya sebagai suatu syariat. Ya, ini yang kita kata bid'ah. Iaitu reka satu benda, rekaan itu datang daripada diri kita, tapi masa direka itu dia sangat ekpa dengan syariat. Kita reka tu bagi nampak macam agama, dan dipakai barang yang kita reka yang mirip dengan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan pada masa itu telah tersedia syariat Tuhan untuk kita ikut. Ini yang kita katakan sebagai bid'ah. Dan ini Asy-Syatibi membagi bid'ah. Asy-Syatibi membagi ta'rif bid'ah seperti ini dalam Al-I'tisam. Yang bahaya dia apa, ikhwan? Bid'ah menyerupai. Tengok tadi, ambil ayat Juruh Jakubah, buah bunga. Dia reka, dia cipta. Last sekali, dia mirip nak jadi agama. Last sekali, siapa tak buat lagu tu, dianggap tidak melaksanakan perintah agama. Ini satu bid'ah. Tak mau. Nak buku bunga kata kubur, nak berubah ayat ke? Tengok di dalam contoh. Kita tak boleh melaksanakan agama tanpa contoh. Kita melaksanakan agama wajib dengan contoh. Mencontohi Rasulullah. Itu ayat 21 daripada surah Al-Ahzab. Wajib kepada kita contoh Nabi. Asy-Syatibi membahagi bid'ah kepada dua macam. Sebelum dia nak cerita ziarah kubur bid'ah ni, dia nak cerita dulu perkataan bid'ah dia pakai. Ziarah kubur bid'ah. Macam mana yang kata bid'ah? Bid'ah tu dia cerita sikit. Asy-Syatibi membahagi bid'ah pada dua. Satu, bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang tidak ada dalil syarak atasnya daripada kitab, dari sunnah atau dari ijma'. Tidak pula ada pendalilan yang diakui, yang dilakukan oleh seorang ulama atas kesahihannya, baik pendalilan secara umum ataupun secara terperinci. Bid'ah yang hakiki, maksudnya total dan fatal dia dihukum bid'ah. Tak ada satu dalil suruh buat lagu tu. Bahkan bid'ah hakiki ini bertentangan dengan nas Quran dan sunnah. Pelaksanaan dia lawan Quran dan sunnah. Maka dia dipanggil bid'ah hakiki. Seperti contoh apa bid'ah hakiki? Pihak atas kubur minta orang mati mendoakan kita. Itu bid'ah hakiki. Total dan fatal menjanggahi ayat Quran dan sunnah. Tak ada, salah. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahawa ketika Rasulullah berkhutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang berdiri. Beliau bertanya tentang lelaki berdiri itu. Dan mereka menjawab bahawa lelaki-lelaki itu adalah Abu Israel. Dia nazar untuk berdiri, tak mau duduk. Tidak berteduh, tidak berbicara. Dan dia bernazar untuk berpuasa. Ini satu macam punya pelik dia ni. Apa pelik dia, ikhwan? Tak mau duduk, nak berdiri. Lepas tu tak mau teduh, nak duduk dalam panas. Lepas tu tak mau cakap, nak duduk diam. Selama dia puasa, tak mau cakap, nak diam aja. Maka Nabi bersabda, muruhu falyatakallam walyastadhilla walyaq'ud walyutimma saumahu. Nabi kata perintahkan dia untuk cakap, berteduh, duduk dan sempurnakanlah puasa dia. Nabi kata apa punya masalah dia ni? Tarik tangan dia duduk bawah tempat teduh. Bagi kursi dia duduk dan suruh dia bercakap dan dia tak payah buka puasa dia. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi ini adalah bid'ah yang hakiki. Buat satu benda yang total bercanggah. Total bercanggah. Bid'ah. Pertama, cipta benda tu. Cipta bagi nampak macam agama.
Lepas tu pakai benda tu. Dan benda yang dicipta, dipakai tu bertentangan dengan nas yang ada dalam agama. Itulah bid'ah hakiki. Yang kedua, bid'ah idhafiyah ataupun idhafi. Didefinisikan oleh Syatibi sebagai perbuatan yang terkumpul dua hal. Idhafi dari segi bahasa Arab, maksud dia apa? Disandarkan. Perkataan idhafi menunjukkan benda tu ada dalil, tapi dia sandak tak kena. Dalil ada. Ha, idhafi maksud dia sandak. Dia pergi sandak satu benda tak sesuai dengan tempat. Tapi idhafi. Ha, dia kata kerana ni aku buat ni. Kerana tu betul, tapi dia buat tu salah. Bida'ah yang ada dalil, pembida'ahan dia itu ada hujah, tapi hujah dia pakai tak kena. Idhafi. Dia kata ada dua. Kita tengok dia daripada dua sisi. Satu dari satu sisi, perbuatan itu memiliki dalil yang berkaitan dengannya. Maka dari sudut ini, perbuatan tersebut bukan bida'ah. Tak bida'ah lah. Sebab memang ada dalil. Dalil apa? Dalil selawat. Dalil apa? Dalil salam. Dalil apa? Dalil bagi makan orang. Takkan nak kata selawat bida'ah. Dalil selawat ada. Maka dilihat daripada satu dalil, maka benda tu berdalil. Tapi dilihat daripada yang kedua, dari sisi lain, tidak ada dalil yang berkaitan dengannya. Maka perbuatan ini serupa dengan bid'ah hakikiyah. Tapi dia ada beza. Beza. Beza dia apa? Biasanya, bid'ah idhafiyah ni, dia melahirkan kaifiat. Kaifiat dia yang bercanggah. Selawat. Selawat ada. Kan? Idhafah, idhafi. Macam mana jadi idhafi? Iaitu dia menyandarkan selawat. Masa bila? Ha, tadi, selawat depan kubur. Selawat dekat kubur Nabi. Selawat masa bila? Masa arak pengantin naik atas pelamin. Kita kata, pakcik, awak pergi selawat time tu. Dia kata, hang tak tahu ke betapa besarnya dalil selawat. Memang selawat tu ada dalil. Selawat tu tak bida'ah. Tapi pakcik idhafi. Pakcik sandak dia cara tak betul. Pakcik buat cara yang tak betul. Maka dia bida'ah secara idhafi. Kaifiat dan cara dia buat tu. Bukan dari segi hakikat. Hakikat selawat ada. Banyak bida'ah dalam dunia ni idhafi. Hakiki bukan tak ada-ada. Tapi banyak idhafi. Yang kita duk kata buat tahlil lah, buat apa, semua idhafi. Sebab dia sandak pada dalil. Baca Quran. Takkan baca Quran salah. Baca Quran tak bida'ah. Tapi cara hang baca tu tak betul. Hang letak tempat, letak hari, letak masa. Idhafi. Ikhwan, baca Yasin ni. Bolehkah baca Yasin ni berdosa? Tapi dia baca Yasin pada malam tertentu. Dengan niat tertentu. Lepas tu dia sandak kepada Yasin tu kalam Tuhan. Ha. Penyandaran itu idhafi mencipta cara yang salah. Bukan Yasin tu salah. Yasin tu kalam Tuhan. Lepas tu dia bagi i'tikad. Patutlah doa hang tak mujarab. Hang baca surah lain. Patut tak jadi. Hang kena baca Yasin. Ha, dia mula buat lagu tu. Itu idhafi. Daripada dulu sampailah malam Jumaat baca Yasin. Kalau mai satu malam Jumaat tak baca apa? Jadi macam mana? Tak jadi macam mana, tapi sunyi ya. Tak, kalau sunyi tu biar lagu tu macam mana? Tak serupa malam Jumaat lah. Dia nak juga buat. Lepas tu dia percaya. Lepas tu kadang-kadang dia perhirat dalil-dalil yang tak masuk. Ini nama dia idhafi. Bida'ah hakikiyah lebih besar daripada bida'ah idhafi. Tapi Muslim yang mengenal sunnah Nabi dia, idhafi pun dia tak mau. Sebab apa? Bida'ah tetap bida'ah. Dia bukan kias. Dia mungkin dalam dia nak mencipta dalil tu, dia terjebak dengan kias. Tetapi dia bukan kias. Dia penyalahan sandaran. Dalil-dalil itu kadang sahih betul.
Dalam riwayat Tirmizi, hadis Hasan, Nabi kata, afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, la ilaha illallah. Ha, ada kata, itulah tahlil. Itulah, kan Nabi suruh kita tahlil. Kita kata, betul lah. Bukan Nabi suruh tunggu orang mati. Dia kata, itulah yang tak tahu. Kira dia tak tahu ni kita, yang tahu dia. Bila pun dia tak tahu kita. Yang itulah nama dia idhafi. Dia ambil satu dalil sahih, dia kait dengan perbuatan dia. Idhafi, sandar. Idhafi maksud dia sandar. Dia sandar secara tak betul. Bid'ah idhafi memiliki dalil pada asal perbuatan. Akan tetapi tidak memiliki dalil dari segi tata cara. Keadaan-keadaan dan perincian-perincian. Sementara itu, tata cara, keadaan dan perincian tersebut memerlukan dalil. Kerana pada umumnya, hal-hal tersebut merupakan praktik peribadahan, bukan sekadar adat kebiasaan. Contoh bid'ah idhafiyah adalah berzikir kepada Allah Ta'ala dengan cara berjemaah dalam satu suara. Maka asal perbuatan tersebut, yakni zikir, adalah perbuatan yang disyariatkan. Akan tetapi, tata cara, cara berzikir dengan berjemaah dengan satu suara adalah bid'ah yang menyalahi sunnah. Bid'ah ini termasuk kategori perkataan Ibnu Mas'ud kepada kelompok orang yang berkumpul di masjid. Yang di hadapan mereka ada batu-batu kerikil. Mereka bertasbih, bertakbir dengan menghitung batu tersebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata pada mereka, "Wallahi laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw faddaltum ashaban nabiyikum ilman." Demi Allah, sungguh kalian telah berbuat bid'ah dengan suatu kezaliman. Apakah kalian merasa lebih utama daripada sahabat Nabi? Apakah kalian merasa lebih utama daripada para sahabat Nabi kalian dari sisi ilmu? Dia marah dia. Jadi ini contoh bid'ah idhaf cukup banyak. Cukup banyak. Selawat. Idhafi, dia idhafi. Lepas main terawih dua rakaat, selawat. Idhafi. Sebab dia sandak kepada dalilnya umum. Sedangkan berselawat lepas sembahyang, Nabi tak ajak. Selawat tu ada. Tapi caranya kita buat tu tak ada. Sedangkan dalam melaksanakan ibadat, bukan saja dia kena ada tunjang, cara buat kena betul dengan syariat. Kena betul dengan sunnah. Maka Abdullah bin Mas'ud kata dekat mereka ni, hampa telah buat satu zalim. Takkanlah hampa rasa hampa lebih tahu agama daripada sahabat Nabi. Bid'ah idhafi lebih besar bahayanya. Kerana jika kita menanyakan dalil pada para pelakunya, maka mereka akan balik bertanya, apakah zikir itu diharamkan? Soalan tu keluar mai. Zikir pun salah. Aloh, dia kata tak puas hati. Dia kata tak puas hati. Besok pi hari akhirat, Tuhan panggil kawan tu. Tuhan kata campak dia masuk neraka. Malaikat pun terkejut. Pasal apa dia tu masuk neraka? Ni cerita dia, bukan hadis, cerita dia ni. Hadis tak ada lagu ni semua, dia cerita. Malaikat pun terkejut. Malaikat kata, Tuhan, pasal apa dia masuk neraka? Tuhan kata, dia pernah berzina, dia pernah minum arak, dia pernah syirik. Malaikat dengar-dengar, malaikat lega. Malaikat kata padan muka. Tiba-tiba mai satu orang. Tuhan kata, tangkap dia, balik masuk neraka. Malaikat tanya, pasal malaikat bila balin, dalam cerita dia, malaikat tak kata apa. Pasal malaikat duk bayang, dia ni pun minum arak juga. Tiba-tiba Tuhan tanya pada malaikat, hantar tak pasal aku balin dia masuk neraka? Malaikat kata, pasal syirik tak. Pasal dia berzikir pada aku. Allah, malaikat kata, zikir pun masuk neraka. Tak puas hati. Zikir masuk neraka, tak puas hati. Pasal apa dia zikir masuk neraka? Pasal kata, ni cerita-cerita yang mereka duduk bawa mai kat kita ni. Sebab dia zikir beramai-ramai. Ikhwan, satu contohnya sangat uduh dekat Tuhan. Dia kata kalau orang tu masuk neraka pasal buat dosa besar, okeylah. Tiba-tiba masuk neraka pasal selawat. Takkanlah selawat, basuh ikan selawat masuk neraka. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. Takkanlah masuk neraka, basuh beras selawat masuk neraka. Tak ada.
ada. Tak ada orang masuk neraka pasal selawat. Tapi kalau dah nak masuk juga, masuk pilah. Itu hang punya pasal. Tapi tak ada orang masuk neraka pasal selawat. Tetapi, kata Sa'id bin Musayyab, manusia masuk neraka. Kenapa? Kerana tak ikut Rasul yang di... Itu ada. Masuk neraka pasal sembahyang ni tak ada. Tapi masuk neraka tak ikut Nabi, ada. Maka dia kata kat sini, oleh kerana itu, mereka menganggap baik perbuatan tersebut dan terus-menerus melakukannya. Dan pada umumnya, mereka tak pernah bertaubat dari perbuatan tersebut. Ini merupakan syubhat, kerancuan pemahaman yang bahayanya lebih besar daripada syahwat. Kerana syubhat itu direkayasa. Apa ni sahabat? Dicipta. Awak dia tak boleh cipta terus ya? Rekayasa. Indonesia. Buat reka kan senang. Reka pun Indonesia juga. Reka-rekaan. Rekayasa. Yasa ni apa? Reka ni tahulah reka. Jasa dia. Oh, reka yasa ke reka jasa? Yasa. Waduh, pintar pakcik ya. Waduh. Waduh, orang sana ya. Waduh. Oh, reka yasa. Kerana syubhat itu reka yasa syaitan. Sehingga nampak seperti takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak diragukan lagi bahawa bid'ah itu adalah haram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berhati-hati daripada perkara-perkara baru. Kerana setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Hadis di atas berlaku umum untuk setiap ibadat. Adapun ziarah kubur, adapun ziarah bid'ah adalah ziarah yang terkandung padanya suatu perbuatan yang dilarang atau pelakunya meninggalkan perbuatan yang diperintah. Contohnya, contohnya menziarahi kuburan para wali atau orang-orang saleh dengan maksud untuk melaksanakan solat atau berdoa di sana. Juga untuk mengelilinginya, menciumnya, merabanya, meletakkan pipi di permukaan tanahnya atau mengambil tanahnya. Tak mau. Bukan masalah ziarah kubur tu. Ziarah kubur tu betul ada. Kubur siapa pun kita boleh ziarah. Tapi ni tata cara yang nak dibuat berlaku bid'ah. Maka tata cara tu kita panggil kaifiat. Yang ulama-ulama kita kata apa dia? Al-aslu sunnah wal kaifiyatu bid'ah. Banyak benda asal dia sunnah, diperintah, tapi cara melaksanakan dia salah. Selawat diperintah, zikir diperintah, tapi pelaksanaan selawat, cara selawat, apa yang zaman saya dulu ada satu buku kecil tu, Majmu' Syarik, biasa tengok besar ni aja. Oh, dia ada doa haikal, doa ukasha, doa awal tahun, akhir tahun, semua ambil situ lah. Tengok kelebihan-kelebihan. Oh, dahsyat. Selawat tafrijiyah. Itu tengok kelebihan selawat tafrijiyah ni. Nak takut kita. Siapa yang buat kelebihan tu? Bukan Nabi. Nabi tak sebut. Nabi tak jumpa selawat tafrijiyah ni. Tapi kelebihan dia, ikhwan. Oh, dahsyat, dahsyat. Bila kita kata jangan mencipta kelebihan, daripada selawat pun tak boleh. Bukan masalah selawat tak boleh. Masalah dia hampir cipta satu benda yang tak diizinkan oleh syarak, kelebihan yang menjadi hak milik Tuhan. Tuhan nak bagi kelebihan tu. Maka pergi ke kubur wali ni pasal apa, ikhwan? Percaya keramat. Ikhwan, jangan memang ikhwan setan, iblis, dia mempunyai satu kelebihan Tuhan bagi untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dahsyat.
Kita Amanda Ustaz sebut barakat makiyah penuh dengan selawat-selawat, tak ada asal usul. Dia lebih kepada seru dah. So elok dia tinggalkanlah barakat makiyah ni, tak payah baca pun. Saya tak tahu nak cakap ikhwan, kalaulah selawat itu mempunyai nilai istimewa, Allah akan suruh Nabi dia baca dalam sembahyang. Terbukti selawat yang kita baca dalam sembahyang bukan selawat mana-mana. Bukan tafrijiyah, bukan syifa' lah, bukan apa, ibrahimiyah. Yang itulah dipakai beribadat pada Tuhan dalam solat. Cukup dah. Cukup dah. Kalau kita rasa kita nak berselawat, rasa ketat dada nak selawat, bacalah selawat tu. Ibnu Qayyim menghimpunkan kitab setebal ini, selawat saja, dan membongkarkan hadis-hadis yang sahih dan tidak sahih. Setebal itu dalam kitab dia, bab selawat saja. Daripada situ kita boleh tengok selawat-selawat yang benar dan selawat-selawat yang salah. Kelebihan-kelebihan selawat dalam hadis sahih macam mana, dalam hadis palsu macam mana, dalam hadis dhaif macam mana, jasa Ibnu Qayyim dia buat. Oh, dahsyat kitab. Daripada situ kita belajar, kita menelaah, kita tengok pandangan para ulama. Sudah cukup ke kita? Sehingga kita tak perlu selawat-selawat yang lain. Selawat itu adalah benar. Baca Quran itu adalah benar. Tapi kaifiat selalu salah. Selalu salah kaifiat. Selalu tak kena. Kaifiat ni maksud dia apa? Tata cara ketika melaksanakan satu-satu perintah. Mesti ikut cara Rasulullah, tak mau cara lain. Baik, ziarah bida'ah ada dua macam. Ziarah bida'ah yang dilakukan, ziarah bida'ah yang dihukum bida'ah saja. Artinya tak sampai kepada kesyirikan. Seperti ziarah kubur untuk berdoa pada Allah di sana dengan yakin adanya keberkahan kubur tersebut. Atau untuk mengelilinginya dan meminta kepada Allah di sana. Berkat ni ada. Berkat ni ada. Berkat tempat, berkat orang, berkat ilmu, berkat benda. Ada. Sabit dalam hadis. Ayam susu, Nabi sebut berkat. Kurma, Nabi sebut berkat. Ayam zam-zam, Nabi sebut berkat. Tempat, berkat. Pasal itu dipanggil Mekatul Muqarramah. Tempat tu berkat. Telaga zam-zam, berkat. Kita berdoa dekat situ, berkat. Kaabah, berkat. Tanah haram, border. Border haram tu. Bukan seluruh negeri Saudi tu tanah haram. Border haram tu saja. Dia ada border dia. Berkat. Madinah berkat. Al-Aqsa berkat. Mak bapak berkat. Kebaikan berkat. Selawat berkat. Berkat benda ni wujud. Berkat orang ni wujud. Berkat ilmu. Barakatul ilmi. Ada. Berkat ilmu. Pasal tu ilmu Quran, ilmu hadis berkat. Quran tu berkat. Sunnah tu berkat. Tetapi apabila kita memberkati satu benda ataupun kita sedut keluar berkat daripada satu benda tanpa mendapat endorsement daripada Quran, ini masalah. Tidak ada satu riwayat ditunjuk berkatnya kubur, tak ada. Orang mati itu berkat mungkin ada. Tapi kubur ada jadi berkat, tak ada. Tak ada. Orang mati itu mungkin dia berkat selama dia hidup, dia soleh. Dia apa-apa dengan Tuhan, dia baik. Dia dengan Tuhan lah. Bila dia mati, terputuslah berkat dah. Tak ada dah. Maka hari ini adalah hari dia mati, hari Tuhan nak membalasi berkat dia. Yaumul jazak, dia dengan Tuhan lah. Kita yang duk percaya, jubah dia berkat, serban dia tinggal berkat, biji tasbih dia tinggal berkat, kubur dia berkat. Lepas itu dalam buku Marhaban dia ada satu perkataan, dia kata attirillahumma qabrahul karim, kata ya Allah berkatilah kubur, attirillah, kewangikanlah ya Allah kuburnya mulia ni. Pasal dia percaya lebih daripada apa yang patut dia percaya. Dan berkat ni bukan benda yang dia duduk di satu benda, dia menumpang, dia tak pergi tempat lain. Dia bukan lagu tu. Kita naik kereta kawan tu, kita rasa berkat. Rasa cepat sampai. Rasa tak lenguh. Berkat lah. Besok kawan tu jual kereta tu ke orang lain, habis lah berkat.
kita duk pergi beli kereta tu, awak rasa lain. Dia berkat, bukan benda duk selungguh. Kita percaya berkat ni lebih sangat. Lepas itu pergi sampai kubur, percaya kata kubur ni ada berkat. Lepas tu nak buatlah benda-benda ni. Atau membaca Quran yang pahalanya disampaikan kepada mayat. Ini termasuk bid'ah. Ini kita tak bersetuju. Dia kata baca Quran bagi pahala kepada si mati tu bid'ah. Tak, tak masuk bid'ah. Sebab apa? Itu di antara pandangan Imam Ahmad. Ini kita kata khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, bukan bid'ah. Khilaf. Cuma pandangan yang kuat tak sampai. Itu saja. Dia tak masuk bid'ah. Kalau bid'ah, total dan fatal, titik tak boleh buat. Sebab imam-imam sunnah, mustahil dia akan buat bid'ah. Mustahil. Terutama Imam Ahmad. Dia terkenal dengan Usulus Sunnah. Kitab dia bernama Usulus Sunnah. Maka dia di antara imam yang memberi pandangan pahala Quran sampai kepada si mati. Kita kata majoriti para ulama engkar dia. Di atas khilaf dia tu. Tapi khilaf tu, dia masuk satu khilaf mu'tabar. Yang kita tak boleh peleceh. Cuma kita kata, amalan yang masyarakat kita duk buat, tak masuk dalam tu. Yang tu kita boleh kata bid'ah. Lepas last sekali, kita punya amalan kita ni, jual pahala. Ini bid'ah total. Ini kita tak pernah setuju. Bukan kita tak setuju dengan statement Imam Ahmad. Imam Ahmad punya statement ada, kekal. Tetapi, last sekali kita ni, satu kepala RM10, RM5, ada borang, kata, apa siapa buat lagu ni? Dia kata, Imam Ahmad kata, pahala boleh sampai pada pada si mati. Kita kata, tak, ini bukan maksud Imam Ahmad. Apa yang orang buat ni? Salah. Hasil daripada duk jual pahala makan ni? Salah. Tak ada. Semua para anbiya, mereka boleh tahu sebahagian daripada benda ghaib. Tak ada para nabi makan daripada hasil jual pahala ke orang. Tak ada. Dan tak ada para anbiya buka sekolah makan hasil jual pahala. Tak ada. Dan tak ada para anbiya suruh umat dia jual pahala. Lepas tu hasil tu makan. Tak ada. Yang ni kita buat, orang kita buat, kita terpaksa kata ini satu daripada bid'ah yang salah. Jangan buat. Kita nak baca Quran, kita nak kirim pahala, kita nak, ya Allah terimalah baca Quran. Dengan berkat saya baca Quran ni, ampunlah dosa mak bapak saya. Kita kata boleh. Sebab ada perbahasan tokoh-tokoh besar-besar. Adapun macam kita buat hari ini, banyak merujuk kepada kesilapan kita. Sebab boleh beza tak saya kata tu? Dia kata, Tuan Kitab kita kata, apa? Membaca Quran dan pahalanya disampaikan pada mayat, ini termasuk bid'ah yang terkadang menjadi dosa besar. Itu saya tak apa setuju. Peribadi ya. Saya kata saya tak apa setuju. Sebab baca Quran, hantar pahala pada si mati, tak masuk bab bid'ah. Dia termasuk bab khilaf para fuqaha. Tapi boleh jadi bid'ah apabila dia hanya peruntukkan baca Quran dekat kubur. Yang tu bid'ah. Yang bid'ah tu bukan baca Quran. Cara dia baca Quran, diletak di satu tempat. Mesti atas kubur. Nak khatam mesti atas kubur. Yang ni bid'ah. Ni nama dia bid'ah apa? Idhafi. Dia sandak kepada dalil yang itu bukan maksud dalil. Yang tu bid'ah. Baca Quran atas kubur? Bid'ah. Menghadiahkan pahala Quran kepada orang mati? Tidak bid'ah. Dan itu di mana-mana saja boleh buat. Itu khilaf antara imam empat mazhab ni punya punya khilaf yang kita akui. Dah. Baca doa ikut sunnah. Kenapa nak ikut khilaf? Ikut sunnah. Tapi kalau ada orang tu, dia berpegang, dia nak baca. Ha. Dan kita kena tahu adab mengamalkan khilaf macam mana. Khilaf ni ada dua jenis kan? Atau kita belajar dalam hadis, ada pandangan yang kuat, ada pandangan yang lemah. Pandangan yang kuat tidak boleh dominan atas pandangan yang lemah tak boleh dominan atas pandangan yang kuat. Maka pahala Quran dihantar pada si mati. Apa dalil-dalil dia? Dalil dia ada, tapi tak kuat. Pahala Quran tak sampai pada si mati, itu dalil yang kuat. Bila kawan tu nak pegang dalil tak kuat,
Dia ada adab dia. Adab apa? Dia tak boleh buat secara masyhur. Macam mana? Ah, itu ayang tu yang kita kata cara dia tu. Bukan masalah baca Quran tu. Kalau dia nak sedekah betul, duduk rumah pun boleh sedekah. Duduk tak mana boleh sedekah pahala. Kenapa nak kena di? Ada campur tu buat lagu tu. Ada kata, iyalah kita apa? Bukan, kita nak kumpul masyarakat. Nak kumpul masyarakat. Itulah malam yang berkat. Pasal malam pun tak ada malam tu. Semua orang balik awal, duduk rumah. Jadi in between maghrib tu kita kumpul lah masyarakat. Dah tak boleh, ni bukan masalah masyarakat. Ni masalah nak jadi kot lain. Nak tinggal sunnah. Kalau masing-masing duduk asing-asing dalam masjid, dia nak baca surah apa, dia baca, dia punya pasal. Kita tak boleh halang. Dan dia nak ikut pandangan Imam Ahmad dan sebahagian ulama' dalam mazhab Syafi'i hantar. Dia punya pasal. Dia tak ada bacaan tertentu, tak ada cara tertentu. Bacalah apa dia nak baca dan dia bertawassul dengan amal soleh dia tu. Mudah-mudahan sampai, kata Imam Ahmad. Hak ni ulama' tak ada lah nak bertegang urat sangat. Tapi yang macam kita duk buat ni. Itu yang tak ada. Tak ada. Ya, betul. Lepas Yasin, wa ilaihi turja'un, sadaqallahul azim, baca doa tu ya. Baca apa nak kawit dengan tahlil, dengan alam nasyrah, ayat kursi, dengan selawat, dengan ratik, itu semua tidak ada. Quran start dengan a'udzubillah, tutup dengan sadaqallah, habis cukup. Lepas tu doa. Imam Ibn Qayyim dalam Adab wa Dawa' dia kata, di antara doa, di antara waktu yang doa makbul setelah tilawatul Quran. Ba'da tilawatil Quran da'watun mustajabah. Lepas kita baca Quran, ada doa yang makbul. Baca doa. Baca surah apa pun, walaupun 4 ayat, 5 ayat, 1 muka, sadaqallahul azim, Tuhan terimalah tilawah aku. Kalau ada pahala Tuhan, Kau rahmatilah aku. Ampunlah dosa mak bapak aku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai apa? Doa kita ke Tuhan. Tak perlu nak buat cara lain. Nak panggil orang. Nak upah orang. Tunggu malam tertentu. Nak bagi makan. Lepas tu kena baca ramai-ramai. Ini semua kita yang reka. Yang ni nama dia bid'ah idhafi. Boleh faham tak saya? Kan saya duk faham seorang-seorang. Boleh faham? Okey. Ya. Ada beza. Memang ada beza. Pasal itu yang menepati ialah bertawassul dengan ibadat kita. Itu tepat. Itu yang jelas dengan sunnah. Lepas kita baca Quran, ibadat. Bertawassul dengan ibadat kita. Tuhan, aku baru beribadat pada Engkau kerana Engkau. Kau makbulkanlah doa aku. Kau ampunkanlah dosa mak bapak aku. Dengan berkat aku membaca kalam Kau Tuhan, ampunlah Tuhan. Itu lebih baik. Daripada kita kata, Tuhan, aku kirim semua pahala ni pada mak bapak aku. Semua pahala bagi kat dia, kita? Pasal itu, para ulama' mendhaifkan pandangan ni. Namun, kerana dia perbahasan ulama' sunnah, simbol ahlus sunnah menghormati para ulama' mereka, tidak mencerca, tetapi mengikuti yang sahih saja. Itu simbol ahlus sunnah. Kita pegang kaedah tu. Kaifiat baca Quran, tak boleh tentukan cara. Kaifiat berdoa, tidak ada cara yang khusus. Just berdoa saja. Udu'uni astajib lakum. Itu lebih baik. Ada pun yang kita duk buat hari ini, banyak tak betul. Kita buat tak betul. Kita bukan baca Quran, kita tebuk surah tertentu. Tebuk sana, tebuk sini, tebuk, buat satu wirid. Lepas tu kita kata, ini Quran. Tak, bukan begitu. Bukan begitu. Tak ada. Baca Quran lah. Baca betul. Bertawassul lah dengan Quran. Itu kalam Tuhan. Itu amal salah kita. Pasal tu nama dia ruqyah. Perubatan tebuk tak apa, ni ibadat. Ruqyah bukan zikir kan. Dia ruqyah.
kita ruqa, kita jampi, berlindung pada Allah, memohon pertolongan pada Allah dengan ayat Quran, supaya jin, dan ruqyah ni kita baca nak ambil manfaat dia supaya hantu syaitan tu lari. Dia berbeza dengan tahlil-tahlil ni kita buat supaya tercipta pahala dan nak kirim ke alam balik sana, alam baka. Maka ruqyah boleh. Dan ruqyah tak masuk ibadat mahdhah. Dia ibadatnya umum. Pasal tu kalau kita boleh ruqyah, orang lain pakai ayat lain, kita pakai ayat lain, tak apa. Tak pernah orang ruqyah dengan inna a'tayna kal kausar. Kata nak try sekali. Juhuah betul jin ni duk kacau sayang. Aku bagi satu ayat pendek yang terkejut sekali. Kita pun buat muka serius. Jin ni kalau kita buat muka serius, dia takut. Tapi sementara dia nak takut, kita takut dulu. Pasal dia serius dulu. Kita buat muka serius pergi dekat dia. Kita baca. Kita baca dengan penuh confident. Inna a'tayna kal kawthar. Lari dia. Tapi pecah rekod dunia ruqyah. Ustaz-ustaz duk ruqyah pun terkejut. Inna a'tayna. Kami dengan ayatul kursi, jin tu gelak lagi. Hang inna a'tayna. Ha, boleh, boleh. Sebab dunia ruqyah, dunia istihad. Tak lekat ayat ni, pindah ayat lain. 30 juzuk dah ada. Pakai tak mana pun. Ha, tapi jangan silap pakai je lah. Allah sebut nama Musa dalam Quran kan? Dia duduk ulang tu je. Musa, 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 Harun, Harun, Harun. Itu tak boleh. Yang tu merepet. Itu bukan baca Quran. Dia pergi seru nama orang. Kalau ayat tu ada nama, baca penuh lah. Tumbangkan kekuatan jiwa untuk menumbangkan syaitan tu. Keberanian jiwa dan kebergantungan kita kepada Allah. Dan penyabaknya kita sebagai perawat. Kena ada. Kebersihan akidah kita. Semua tu kena ada, ikhwan. Baru dia jadi pakej senjata yang tajam untuk berhadapan dengan musuh Allah, syaitan. Ada ulama silam dulu, dia ruqyah. Dia ambil satu hadis saja dia ruqyah. Itu kalimah adu Allah. Adu. Kan Nabi kata jangan panggil kepada orang mukmin itu adu Allah. Dia ambil kalimah tu dia ruqyah. Dia kata ukhruj ya adu Allah. Kawan tu dengar-dengar lari. Keluar wahai musuh Allah. Kamu kacau anak Adam, kamu musuh Allah, kamu syaitan. Ukhruj ya adu Allah, dia tampak dengan penuh keyakinan dan keberanian. Syaitan tu lari. Mai kawan ni pula dengan amanu rasulu bima unzila ila, pada subuh sampai bang maghrib tak keluar lagi. Letih kau ni. Last sekali kau ni yang keluar rumah, jin tu dah ada situ. Tak keluar tu mana. Maka sifat ruqyah dia ijtihad. Berpindah. Tapi sifat ibadat bukan ijtihad. Dia mahdhah. Ditetapkan dalil dia. Itu beza antara ibadat ni dengan mahdhah, dengan ibadat mahdhah. Boleh nah? Baik. Baik. Ziarah bid'ah yang mengandung kesyirikan. Ada dia kata ziarah kubur yang terlibat dengan bid'ah saja. Ada juga ziarah kubur terlibat dengan syirik. Saya duduk di Iraq, di Azamiyah. Saya pergi ke Masjid Ma'ruf, Syekh Ma'ruf Karkhi. Nak naik dia punya kawasan macam bukit sikit. Naik ke situ, bukit yang tak besar lah biasa. Sepanjang-panjang tu kalau di tempat Penang kan. Antum tengok biasa kubur Cina duk tahu mana. Kawasan bukit kan. Macam mana antum tengok kubur Cina macam tu lah kubur orang Islam di Iraq. Dengan binaan dia lagu tu. Macam tu sebiji. Kita duduk naik tu. Macam tu dia buat. Dia buat macam sombong kapai. Sebab dia masuk dalam tu. Untuk berzikir. Macam tu biasa di sana, ikhwan. Macam ni nak kata bida'ah. Nak kata bida'ah lagi ya. Kira. Ni, dalam ni ada mayat. Kubur ni. Dia buat semen. Kubur tu kan kita nanti buat macam apa? Macam bonggol tu. Kan? Itu kita kubur kita lah, batu-batu nisan.
Dia in between Batu Nisan tu, dia bagi rata Abu Simen, dia buat rumah. Dia buat macam serombong, lepas dia duduk seorang. Lepas tu ada macam asap nak keluar, kemian ke apa dia bawa, saya pun tak tahu. Dia tidur atas tu, atas kubur betul ya. Dia berzikir lah, semayang. Kerdai dia tu betul-betul atas kubur. Mengharap ke arah kiblat. Macam ni nak kata bida'ah. Tapi nak kata apa? Kalau kita kata syirik, kita berhadapan dengan satu Iraq. Ha. Ha, nak duduk tak mana? Kita berhadapan dengan satu Iraq. Ana kata apa kata? Syekh Abdul Kadir Jalaini punya kubur besar ni ada besar dewan kita. Diikat dengan dengan apa? Pagar kan? Pagar daripada emas putih. Cantik kapek semua macam ni. Mengadap sujud. Itu betul-betul dekat rumah Mufti Iraq Syekh Abdul Karim Mudarris. Dia dipanggil Sigharu Syafi'i. Syafi'i kecil. Masa saya pergi umur dia pun dah 114 tahun. Tak boleh jalan, orang duduk dukung macam budak kecil. Dia pun kecil sebab tu ya. Orang duduk dukung dia. Dia mengajak, duduk tekati, mengajak al-um. Orang lain baca, dia syarah. Orang lain baca, dia syarah. Dia mengajak melimpah sampai ke kubur Syekh Abdul Kadir Jalani. Turun daripada rumah dia, pergi kubur Syekh Abdul Kadir Jalani. Orang duduk pegang gate tu. Hari sini ya Syekh, tolonglah aku, aku sakit. Yang tu nak kata bida'ah. Tapi boleh kata apa? Negeri perang. Ubat tak ada. Larat duk makan susu masam. Di hospital dia bagi susu masam. Laban tu kan. Susu masam. Dia bagi panas turun. Ubat-ubat besar tak ada negeri perang. Sekatan udara, sekatan darat. Nak makan apa? Last kali nak minta tolong ke siapa? Nak minta tolong ke Tuhan. Zaman Iraq membangun dulu, mereka terlupa nak mengaji agama, mengaji akidah ni semua. Mereka ni, dia panggil apa? Anak didik Amerika. Anak didik Amerika. Terlampau sosial hidup di sana. Dahsyat mereka ni. Dengan kasar, dengan perungih, dengan bengih, dengan menyombong, ranggi. Semua cukup pakej kat mereka. Hidup. Bila perang, baru mereka teringatkan ulama'. Lari sana, lari sini. Dulu lama tak boleh cakap. Barulah nak sebut bismillah, nak baca doa. Barulah. Baru. Kita duduk tengok, ya Allah macam ni kah hidup? Nak kata. Eh, tak boleh kata apa. Kalau kita duduk negeri tu pun. Kalau kita tengok bida'ah sebesar mana pun, tak boleh kata. Dan kalau kita kata pun macam tak ada makna kat dia. Dia dalam suasana susah. Main dengan anak kecil depan saya, main dengan anak kecil. Ya, saya duduk tengok budak tu, ya Allah, merahnya mata dia. Demam. Saya tanya kat dia, saya kata, Amu. Saya kata, Pak Cik, siapa? Dia ambil tangan saya, letak atas badan anak dia. Anak kecil je, berapa bulan. Panas badan dia, kawan. Main depan kubur Syekh. Eh? Ya Syekh, ya Syekh. Tengoklah anak aku, tolonglah, minta ke Tuhan, ya Syekh, ya Syekh. Nak kata apa? Belajar daripada sekarang sebelum susah. Belajar daripada sekarang. Daripada sihat, aman, supaya mai keadaan-keadaan musibah, kita boleh buat apa yang kita dah belajar. Time tu baru nak belajar. Tayamum, tem patah kaki. Tayamum. Tayamum apa? Sihat pun semayang pun tak. Masa tu nak pergi ajak tayamum. Tak ada. Dia maki kita. Aku dah patah kaki. Yang suruh tayamum pula. Semen tak cukup. Tayamum lagi. Tak boleh. Dia semayang tu tak boleh lekat dengan dia. Pasal dia sakit. Dia sakit dia kawan. Dia sakit. Oh, kesian. Kita nak bagi hidup kita ni. Bila susah ni kita senang macam mana? Senang masa susah ni macam mana? Masa senang ni nak kena belajar. Nak kena ambil tahu. Sembahyang sakit macam mana, sembahyang uzur macam mana, ziarah boleh, ziarah tak boleh lagu mana. Supaya kita jumpa situasi itu, kita hanya boleh mengamalkan apa yang kita tahu saja. Yang kita tak belajar, kita tak mau ikut. Kawan saya baru ni, isteri dia mati. Bulan puasa baru ni, minggu sudah, isteri dia mati. Macam tu, balik kampung semua, dia pun start tanya, berapa kariah nak panggil? Dia
dia tegas. Dia kata karya-karya tak ada. Saya pun dah satu karya dah. Kampung ni pun dah satu karya. Cukup dah dia kata. Karya-karya tak mau. Kawan-kawan saya yang ada ni semua, dia pula pakat semayang. Habak lagu tu. Muka dia pun jadi kucuk pasal tu. Semayang apa ni? Tak ada orang main. Dia pun kata orang tak main. Dah biasa tanya lagu tu. Sebab ni karya amai, ikhwan kita duk bergolek, tayar duk bergolek, duk tekan minyak ni, duit minyak siapa nak bagi? Keluarga si mati. Berapa biji kereta? Kalau 16 karya. 16 karya. Mai, duit minyak, duit tol, semua karya tanggung, duit semayang asin, duit talqin asin. Depan ni nak kena tanggung. Bila kawan kita kata tak mau, saya tak mau, saya nak buat takat mana yang ada. Tiga orang pun tak puas semayang mayat bini saya. Dia pun sudah jegir. Berjegir mata spotlight tak boleh tutup. Macam mana nak buat? Tak apa, dia pun kata. Wait and see. Wait and see. Cakap orang putih. Wait and see. Tapi bila masa semayang, kawan-kawan pakai turun. Bukan kata tiga orang. Dekat 300 orang. Tak ada apa boleh sunat tanah sama selesai habis. Ha, ini yang kata ni. Apa orang tua-tua kata hak-hak apa? Hak bisa tu. Apa bisa apa? Bukan bisa ulang. Orang tua-tua kata bisa biasa tu. Ala bisa tegar biasa. Walaupun benda tu bisa, tapi kita duk main hari-hari. Antu sebut ular ni punya bisa, tapi dia duk main ular hari-hari. Dia urut kepala ular, dia cium ular, ular tu sengap, tak kata apa. Kita kata, eh jangan cari pasal. Dia kata, biasa. Tapi hati-hati, last kali, raja ular mati di patu ular. Ya, hati-hati. Kenapa? Bisa tetap bisa. Last kali, bida'ah yang kita duk buat ni, dia akan jadi satu musibah kita depan Tuhan di hari akhirat. Kerana bid'ah tetap bid'ah, sunnah tetap sunnah. Maka yang kita nak buat ni, pastikan dia sunnah, bukan bid'ah. Kalimah bid'ah tu buat kita lari, tak kira idhafi ke hakiki, kita belah. Belah, dengar bid'ah tak mahu. Dia berkata bid'ah, tapi idhafi, tak mahu idhafi pun, belah. Pasal apa? Pasal kekasih kita kata apa? Kullu bid'atin. Ha, kekasih kita kata tanpa dia sebut apa-apa, dia kata bid'ah sesat, belah. Bid'ah menyelisih jalan dia, kita belah, kita nak jalan dia. Ingat balik hadis yang Nabi garis jalan lurus tu, nak pakai jalan tu, tak mau pakai jalan hak ni semua, tak mau, tak mau. Antu tengok dia kata apa, ziarah kubur untuk berdoa kepada penghuni kubur. Dia ziarah kubur, dia nak minta kawan tu baca doa. Atau untuk istighasah, memohon pertolongan, minta bantuan, keselamatan, kesembuhan dari penyakit, dilapangkan dari penderitaan dan lain-lain. Ini tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ziarah seperti ini, di apa? Diadopsi. Bahasa apa orang putih? Orang putih ke Jawa? Eja Jawa, bunyi orang putih. Dari penyembahan kepada berhala, kerana mereka mempertuhankan penghuni kubur. Ikhwan, tuan tulis, tuan kitab ni, dia berani tau, dia tulis ayat ni. Ni ayat berani mati ni, mandatory, 3, 2, 4, kerja berat ni. Tetapi, apa nak kata? Agama tak membenarkan kita berdoa selain daripada Allah. Statement ni nak buat mana? Dalam ayat Quran tu, sikit punya ayat punya doa dah. Jangan sembah lain daripada Allah. Ataja'aluna lillahi nidda. Adakah kamu nak buat di sisi Allah Ta'ala tu sekutu? Tak boleh. Doa mesti pada Allah. Tak boleh doa pada orang mati. Tak boleh. Nak cari hujah kata boleh ni, mai kot mana. Dia bukan hujah Quran, dia bukan hujah sunnah, dia hujah hawa nafsu. Dialihkan hujah tu, dipindah, diadun, dicantik, diwarnai supaya larangan itu nampak macam kebolehan. Ini kerja siapa ikhwan? Kerja iblis. Tuhan habaq dekat Adam, buah tu jangan sentuh kan. Antum bayang dia pi olah macam mana pokok tu? Dia pi bisik apa kat Adam? Larangan.
Last sekali dia pergi habang ke Adam, Tuhan kianat ke Adam. Tuhan bukan mahu duduk lama dalam syurga. Adam duduk uak-uak dulu tu. Biar betul ya? Betul ya? Dan dia punya nasihat tu, Allah cerita dalam surah Taha. Aku tunjuk dekat hang kekekalan, aku tunjuk dekat hang kerajaan yang besar. Kalau hang makan buah tu, hang kekal. Dan Tuhan tak mau hang kekal. Dia kata sepatah, Adam, tak ada apa. Tak ada apa Adam. Betul-betul kerana Allah aku bagi nasihat. Kerana Allah bagi nasihat. Inilah aku. Dia kata, waqasamahuma. Aku sumpah. Aku bagi nasihat kepada hampa. Betul-betul ikhlas. Ya kawan, cerita ni bukan berlaku di Kelang, berlaku di surga. Kalau di Kelang bolehlah kita kata setan banyak, di surga. Adam siang malam fikir. Dia tutup, larangan Tuhan ni dia tutup. Bagi Adam tak nampak asat. Hak dia punya cakap tu dia bagi indah. Pasal tu Quran kata, فَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ. Syaitan menghiasi ucapan dia tu. Cantik lah sekali benda mula Allah kata ke Adam, jangan makan, hang jadi orang zalim. Adam makan. Tempat dalam surga yang kena rasuk tu Adam alaihi salam. Kita bukan duduk di surga ya kawan. Kita duduk di sini. Kita duduk di sini. Dan di sini ya kawan, kita bukan Adam. Kita Bani Adam, keturunan Adam. Bukan Bani Tamim, kita ni Bani Adam. Kita keturunan Adam. Antum boleh bayang rupa parah macam mana dia nak heret kita bagi jadi syirik. Tambah kita ni pula ada macam-macam dalam otak. Macam ustaz ada cerita semalam kan. Dia boleh tunjuk tu Nabi Isa. Yang tunjuk tu siapa dia, yang kita tengok tu siapa dia. Kawan saya cerita masa betapa dulu lah. Dulu. Di semua cerita nak bagi habis masa. Memang tak habis buku ni saja pun habis masa. Buku ni memang tak habis. Okay. Masa duduk betapa dulu, mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah makan berketih macam popcorn tu kan. Dalam Ustaz Hashimi bagi popcorn. Makan tu. Dia tak mau makan benda-benda berat. Dia nak makan popcorn ni, kita minum air, dia kembang masuk dalam perut. Dia kembang tu, dia jadi kenyang. Jadi kita tak payah sibuk nak pergi makan apa, tak payah. Duk zikir, zikir, zikir. Dia mimpi Rasulullah dalam zikir tu tidur. Mimpi Rasulullah. Kita tengok kat belakang, satu kawan tunjuk tu Rasulullah. Allah dia punya seronok lah. Dia kata masa tu, suasana tu wangi, dia kata. Dia punya duk cerita tu, kita rasa kita duduk ada dalam mimpi dia. Tambah dia ni pandai cerita. Kita duduk rasa sebelah macam duduk nampak Rasulullah. Oh, dia kata, ya Allah. Dia kata, Syekh. Wangi, Syekh. Dengan, ya Allah, rambut hitam, pekat. Cantik. Orang ni pula orang tua dengan janggut putih dia. Dengan serban, dengan zikir. Takkan setan nak main lagu tu. Setan pakai seluar pendek. Dia kata setan. Rok pendek, rambut tak sikat, main sarokok. Yang tu setan lama. Setan baru lain. Itu Rasulullah. Dia kata, "Ana duk tengok, ya Allah cantiknya Rasulullah." Dalam mimpi itulah. Dalam mimpi itu dia kata, "Ya Allah, bagilah Rasulullah pusing sekali ya." Pusing sekali dia nak tengok Rasulullah daripada muka kan, dia tengok kat belakang jubah. Dia kata pusing. Doa dia tu Tuhan. Ya Syekh, Tuhan bagi doa ke Ana Syekh. Rasulullah pusing. Dia masa dia duduk cerita Rasulullah pusing tu, kita boleh bayang orang tu duduk pusing. Kita masuk dalam dia punya ilusi cerita tu. Molekul kita dah sekali dengan proton dan elektron dia tu. Kita masuk, masuk pergi. Satu tayangan duduk ada depan kita. Pasal kita pun duduk zikir juga masa tu. Nampak. Tuhan tu jangan main-main. Dia kata sekali bila pusing-pusing, dia kata dia tengok. Dia terkejut, dia tengok Rasulullah. Pasal apa? Rasulullah punya rambut ke depan Trojan. Trojan. Biasa tengok Mr. T. Mata emas. Kan? Tersengap dia kata.
jaga. Macam tu punya muka, setan boleh kata tu Rasulullah. Hantu heran lah. Dalam riwayat mana ada Rasulullah rambut lugu tu? Mana ada kecacatan dekat Rasulullah? Aib minta kau tu. Tapi dia boleh kata tu Rasulullah. Tapi main macam mana? Wangi. Dia yang tunjuk tu. Jubah putih, serban kemas, pakai jubah iron, wangi, tasbih kayu kokoh, subhanallah, subhanallah, berseri-seri kayu dia, setan. Antum, dekat kubur tu dia tak boleh duduk. Dia mehias kat kita. Kita pergi bagi salam, kita dengar orang jawab, waalaikumsalam. Kita seorang je dengar. Eh, siapa itu? Kita kata. Siapa itu? Dia tak boleh bagi konteks ilusi kat kita. Aku Mak Hang. Aku Pak Hang. Dia tak boleh kontak dengan molekul pemikiran kita. Dia boleh masuk sampai darah kita. Tak mana darah api, tang situ dia sampai. Setan. La urwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan. Sungguh-sungguh aku sesat anak cucu Adam. Sampai mereka sesat. Jangan kita tak tahu kemampuan dia. Dia tak akan mengaku dia sebagai Tuhan dalam bentuk satu berhala. Kalau dia mai dalam bentuk warna, suara, wangi, merdu. Kalau mimpi kalau mimpi busuk, orang kata setan. Kalau mimpi wangi, suara halus, cantik, suara merdu, baca Quran. Mimpi, orang baca Quran. Mimpi, dengar orang baca Quran, cantik, suara halus. Takkan setan baca Quran? Setan tak boleh baca Quran? Kena baca riwayat Muslim. Dia tak boleh baca Quran? Iblis tak boleh baca Quran? Dia tak tahu taranum-taranum ni semua? Dia tak tahu tak mana part nak menyesatkan manusia dalam tauhid, dalam ibadat, dalam riak, dalam sumah? Dia tak tahu bagi rosak kita? Knowledge dia terlampau tinggi, ikhwan. Dia dah buat dah benda tu dekat Adam. Dan dia pasti buat dekat anak cucu Adam. Sampai perjuangan kita terakhir. Kita boleh mati tak di atas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beribadat hanya kepada Allah. Dan pakai jalan Rasulullah. Habis kita. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-Mu yang ikhlas pada Engkau Tuhan. Aku tak boleh kacau. Tak ada ikhlas kita kalau kita tak ikut cara Rasulullah. Hadir-hadirkan. Jangan cari pasal. Jangan kita duduk pergi main tempat-tempat yang tak patut kita main ni. Baik. Dan last kali dia kata. Last kali. Dia kata bida'ah. Ziarah bida'ah yang di. Mana tadi? Nah, sebagai bentuk ziarahnya bid'ah, sebagai bentuk menentukan waktu tertentu untuk ziarah kubur, sama saja apakah setiap tahun seperti di setiap dua hari raya atau di setiap bulan, setiap minggu, seperti mereka yang ziarah ke setiap Jumaat saja. Mereka menentukan waktu itu saja tanpa melakukan di waktu-waktu yang lain. Alasan macam-macam lah, ikhwan. Time tu dah balik kampung dalam setahun. Baliklah juga dua kali. Tapi tak ziarah kubur. Tahun raya baru ziarah kubur. Apa siapa jadi lagu tu? Tak tahu. Kita nak kata apa, kita tak tahu. Dia saja yang tahu. Tapi menentukan masa tertentu, itu tidak boleh. Kita ziarah kerana hari kita cuti. Habislah ziarah. Tak ziarah pun time tu. Berdiri di depan kubur sambil meletakkan tangan seperti orang sedang solat. Tak mahu lagu ni semua. Bawa masahah ke kubur dengan niat mengambil berkat atau membacanya atas kubur. Tak mahu. Tak ada benda ni semua. Baca Al-Fatihah atau Yasin untuk arwah para penghuni kubur. Tak ada. Hak ni, ikhwan, satu benda. Sementara nak tunggu pergi satu ni, satu benda. Apa dia? Nak cakap betul ke nak cakap bohong? Kalau cakap betul, orang tak boleh dengar, orang tak mau dengar.
Orang tak mau dengar kata apanya orang buat ni Nabi tak buat. Yang tu tak mau dengar. Kalau kita pergi habang, sahabat, daripada Rasulullah tak ada lagu ni. Dia tarik muka. Dia tarik muka. Orang utara kata muka kelat tu, tarik muka kelat. Dia buat macam muka ikan curut. Biasa tengok ikan curut. Orang utara, kalau sarding tu kecil, dia panggil curut. Pasti mulut dia panjang. Kalau ikan besar, dia panggil sardin. The same fish lah. Ikan yang sama. Tapi kerana dia kecil, dia main kecil-kecil lagu tu. Mulut ikan tu masih duduk muncung, dia kata ikan curut. Besar, dia panggil sarding lah. Dia satu keluarga lah. Buat mulut muncung, tak puas hati, macam ikan curut, dia kata. Tak apa lagi. Dia kata buat makan macam lahanat. Tahu lahanat? Lahanat ni tak tahu nak bang. Pendek kata terjemahan Arab, muka orang kena laknat. Macam mana muka dilaknat? Dia ni orang utara pendek kan? Susah nak bunyi Arab. Dia kata lahanat. Dia ni buat muka macam lahanat. Betul dia tarik muka, dia buat muka macam kena sumpah serana. Orang kena sumpah muka macam mana ya kawan? Ada senyum ke? Hehehehe lagu tu. Dia buat muka tak boleh senyum, mata masuk dalam, mata putih keluar, mata hitam hilang. Dia buat muka, gigi-gigi jadi sempit, muncung mulut, renung, apa, dari jadi remuk, bulu rumah jatuh, selai-selai-selai. Kena laknatnya muka. Kita abang sahabat, sebenar-benar macam ni ziarah kubur, dia tak mau dengar. Pasal dia rasa tak adpa dengan dia buat. So untuk menghiburkan masyarakat, kita tak usah cerita macam mana yang betul, kita ra'ilah apa masyarakat dok buat, buat bila. Ketika itu kita sembunyikan kebenaran. Tuhan laknat kita pula. Tetapi inilah dilema. Melia dilema. Ya, setelah 13 Mei kan ditulis buku tu. Kan sebelum tu lagi ke? Melia dilema. Ya. Masalah kita ikhwan. Masalah kita di rumpun Melayu ni, tak boleh cerita apa Nabi ajar. Tak boleh. Dan tak boleh ajak umat mai pada Nabi ajar. Sahabat, saya nak beritahu pada sahabat, sebenar-benar Nabi semayang ni macam ni. Ah, dia dengar dia. Okey, okey. Sahabat, Nabi semayang, Nabi start dengan takbir. Lepas takbir, Nabi baca iftitah. Lepas tu, a'udzubillah. Lepas tu, bismillah. Lepas tu, fatihah. Lepas tu, surah. Lepas tu Nabi rokok, lepas tu i'tidal, lepas tu sujud, antara dua sujud, sujud, selesai dianggap satu rakaat. Buat lagu tu juga dua rakaat, ada tahiyat awal. Buat mangkit lagi sembahyang sampai tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, bagi salam kanan, bagi salam kiri. Itu cara Nabi. Sahabat, macam kita duduk buat, kita start sembahyang. Macam kita duduk buat ni sahabat, kita start dengan qulwa apa, a'udzubirabbin nas. Kita nak ready sembahyang tu a'udzubillahi minasyaitanirrajim al-falaq annas. Lepas tu duk bayang depan kita ni ada syurga, kiri kanan kita ni ada neraka jahanam. Kita ni macam duduk di atas sirat. Ini sembahyang terakhir kita. Sahabat, kita duk bayang ni semua sebelum sembahyang, tak ada dalam riwayat. Lepas tu kita start dengan usali, tak ada sahabat. Dia dengar tak ada tu, dia main dah ikan curut tadi. Ikan curut tu, daripada laut terjun main tak darat dah. Dia duduk buat dah muka dah. Dia duduk buat dah mulut muncung dah. Dia tak ready dengar. Dia tak mau dengar. Dia dengar-dengar. Oh Allah, dia kata apa pula. Dia kata betul-betul you nak abang apa? You nak abang, I buat ni tak ikut Nabi. Dah sahabat, bukan nak abang lagu tu. Nak abang spek sembahyang Nabi macam ni sahabat, yang kita buat macam ni. So sahabat, tolong fikir sahabat, kita disuruh ikut Nabi sahabat. Dia dengar. Okey, tak apa dia kata. Start kita, dia balik. Balik terus tak makawan dengan kita. Balik terus tak makawan. Jumpa di pejabat pun tak mau tegur. Tak mau tegur, tak mau sembang. Pasal abang. Abang orang putih kata, telling the truth. Ha, dia mau kita bohong. Tak apa, tak apa sahabat. Walaupun Nabi tak buat, tak salah kita buat. Alhamdulillah. Kita kena sujud syukur. Alhamdulillah.
Kerana kita berjaya buat apa yang Nabi tak buat. Yee, merdeka sahabat. Dia suka macam tu. Dia suka dengar macam tu. Alhamdulillah. Berapa banyak benda Nabi tak buat, kita buat. Alhamdulillah. Sebenarnya sahabat kita ni lebih tahu agama daripada Nabi. Lagi dia seronok, dia dengar. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Syukurnya kepada Allah. Macam ni masyarakat kita, ya kawan. Macam ni. Jadi sama ada hang cakap betul, atau hang cakap tak betul. Pilih istikharah lagi tu. Kawan-kawan kata kat saya, benda kecil-kecil tak payah angkat lah. Benda kecil, orang nak ziarah kubur pagi raya, tak payah angkat. Dia kata jadi pecah belah masyarakat. Nah, kita pula jadi ikan curut dengar dia cakap. Pecah belah. Cerita hak Nabi jadi pecah belah. Yalah sahabat antu bayang, orang dah lama duduk macam ni sahabat. Tiba-tiba tu mencerita Nabi buat lagu ni, Nabi buat lagu ni. Satu kawan panggil saya pergi sekolah dia. Ceramah Isra Mikraj baru ni. Yang dia cerita dia dengar. Tak apa, melawak je sahabat. Dia kata kat saya, sini Ustaz, anak-anak yang tak cerita Isra Mikraj, dia bagi kat saya kertas je. Tak payah sebutlah sahih ke tak sahih. Just follow. Just follow apa yang ada, cerita apalah. Supaya orang dengar ceramah entah tentang Isra Mi'raj, orang tak keliru. Entah main cerita kata tak sahih. Ustaz-ustaz lain main cerita benda tu macam sahih. Jadi masuk dalam kepala orang dua benda, dan orang jadi keliru. Jadi kita dakwah kita ni kena hikmah. Dia nasihat saya. Saya pun duduk dengar, oh ya. Kita dakwah ni kena hikmah. So kita ambil apa yang masyarakat buat. Kita ambil dulu, kita, dengan niat kita nak prepare masyarakat. Kita tak mau, kita dah pecah belah banyak lah, dia kata. Kita tak mau pecah-pecah belah. So Isra Mi'raj, siapa pun cerita, kita bagi selaras. Kalau cerita masyitah tu orang cerita, just kita pi. Kita pi cerita. Dan dia kata, bukanlah nak cerita masyitah tu nak pergi jadi cerita besar sangatnya menyalahi akidah, tak ada apa-apa. Cuma riwayat tu tak sahih saja. Bukanlah makna dengan cerita tu kita jadi dulu. Dia nak saya buat lagu tu. Saya duduk angguk lah, saya tak kata apa pasal dia pun ustaz. So dia kata, macam mana? Saya kata, tak apalah kalau entah boleh ceramah lagu tu, entah ceramah, saya tak boleh. Masalah dia, saya tak boleh. Kalau entah nak buat, saya bukan boleh paksa. Kita negara demokrasi, kerajaan pun orang tukar. Sahabat pialah, saya tak kata apa. Sekolah-sekolah sahabat, penceramah sahabat. Dia kata, dah, anak nak entah buat. Saya kata, saya tak boleh buat. Saya tak boleh buat. Saya kena pastikan riwayat tu sahih. Baru saya cerita pada orang. Kalau saya tak pasti dia sahih, saya tutup mulut lah. Saya tawakuf, saya diam. Saya tanyalah pada siapa-siapa kita duk ada rojokkan kita. Banyak lah ni duk ada. Boleh tanya mereka. Dr. Kamili lah, Dr. Mazah lah, Dr. Rozaimi lah, Ustaz Abdullah Iraqi lah, Ustaz Hashimi lah duk ada. Di sini saja berapa banyak rojokkan punya duk ada. Macam-macam kita duk ada. Maulana Nasai, Maulana Fakhurazi, Maulana Asri duk ada di Kelantan. Boleh tanya. Benda kita tak tahu, tanyalah mereka ni. Tanya lambat lah. Surah Merah nak habis dah ni. Tanya lambat. So, saya tak boleh buat. Bila saya tak boleh buat, dia kata, alah sayang, dia kata, anda nak panggil entah ceramah, entah pula. Entah pula sombong. Bukan sombong. Bukan sombong. Permintaanmu terlalu tinggi. Tak dapat kutunaikan. Tak boleh. Besar sangat kau minta bintang di langit. Mampukah aku nak naik ke sana? Tak apa, tekat bintang. Kalau dia suruh saya pergi matahari, tak mampu saya. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tapi dia dah tepuk tangan situ. Dia kata, Allah sayang, entah tak boleh mai. Bukan kata sayang tak boleh mai. Sayang selama. Sayang selama. Biasa tengok gambar tu. Tak boleh pergi. Ha? Sayang Sarawak, sungainya sempit. Tak boleh pergi. Kalau nak suruh saya merepek, merepek duit banyak oh. Jangan buat pasal. Merepek duit banyak. Saya ingat kalau saya merepek, saya pakai masjid sebalah ni.
Merepek duit banyak, kawan. Kita pergi ceramah merepek ni, sekali ceramah satu jam, orang bagi 2,500. Lepas bil api, bil layak, sekali ceramah. Dua kali ceramah, lepas insurans. Insurans nyawa. Tiga kali ceramah. Empat kali ceramah, cukup lah. 10,000 sebulan merepek. Merepek, pek-pek. Lagi kaya. Lagi kaya. Saya tak boleh buat. Saya tak boleh buat. Bila kita cerita betul, ziarah kubur ni macam mana yang betul-betul ada dalam hadis. Yang ada dalam hadis apa dia? Bagi salam, ada. Betul? Buka kasut, masuk kubur, ada? Ada. Mendoakan orang mati? Ada. Kita sendiri mengambil pelajaran daripada kematian tu? Ada? Ada. Menghadapkan muka kita ke arah kiblat masa kita baca doa? Ada. Kita bersih-bersih sikit tanah tu daripada semak, daripada apa? Ada? Ada. Anytime kita boleh ziarah. Tak kira lah siang ke malam ke hari apa. Anytime. Kita senang kita pergi. Ada? Ada. Ni saja ada. Bagi salam kepada orang mati. Ada? Ada. Kita titik dekat tu. Pi duduk, buka Yasin, baca. Kita kata tak ada dalam Nabi aja. Oh, dia main dah. Rasa macam nak kena serangan jantung. Allah, dia kata depa ni semua nak BMW, W duduk belakang. Mau ni pelik-pelik W. Dia main dah, tak boleh tu, tak boleh ni. Fikir Quran pun tak boleh baca dalam ni. Hang tu tengok dia punya rawit tu. Dia kata lah ni kalau ikut depa Quran tak boleh baca. Antum, orang tua-tua mana tak terkejut dengar kalau satu ustaz kata Quran tak boleh baca? Pegang jantung. Silap pegang belah kanan. Dia tersilap pegang. Oh, nampak dia ni pembohong. Dan dia betul balik jantung belah sini. Silap pegang. Terkejut Quran tak boleh baca. Satu penceramah bagi kita, Quran tak boleh baca. Dia boleh duduk diam ke? Dia telefon semua ustaz dia kenal. Apa pandangan ustaz dengan mamak tu? Quran tak boleh baca. Ustaz terdengar, mamak mana? Antum, kita kata tak masuk dalam cara Nabi ajak pi baca Quran nanti kubur. Abang yang tu dekat, dia kata Quran tak boleh baca. Oh, terkejut kan. Tak bersedia masyarakat belajar. Apa kita nak buat? Buat daurah je lah. Buat daurah. Dalam daurah cerita. Cerita. Supaya sekurang-kurangnya kita tahu. Dan akhir sekali dia kata apa? Lagi satu benda salah apa dia? Bermaksud untuk doa di kubur mengharapkan dikabulnya doa. Percaya tempat tu mustajab doa. Tak ada. Tak ada satu kubur mustajab doa. Lepas tu tak mau lagi apa dia? Meletakkan bunga atau pepohonan di atas kubur. Tak ada. Tak pergi baca apa kan? Ketik batu satu saja tanda kepala. Itu Nabi buat dalam hadis ketika sahabat dia mati, Osman bin Maz'un. Ambil satu batu, botang kepala. Nabi kata, ni kepala dia. Belah kaki Nabi tak buat tanda. Kemudian kita ni bila buat batu nisan, dia main kepala kaki. Kalau minta kepala saja dia tak mau jual. Dua-dua kena minta. Tak apalah, beli pula. Tak dua-dua. Tak dua-dua. Lepas tu tak dua tu daripada Nabi letak. Ada tengok, cuba tengok ah. Nanti masyarakat boleh terima tak benda ni? Osman bin Maz'un mati. Nabi cium dari dia. Osman bin Maz'un, Nabi cium dari dia. Abu Bakar duk tengok, Nabi cium. Pada hari Nabi wafat, Abu Bakar cium Nabi seperti Nabi cium Osman bin Maz'un. Dia mati, Nabi cium. Nabi baca doa dia. Dalam riwayat Muslim kata, Auf bin Malik kata, masa Nabi duk kata Allahumma aghfir lahu warhamhu dalam sembahyang mayat dekat dia, aku punya duduk mai satu rasa dalam hati, awaklah bukan aku yang jadi mayat. Pasal apa Osman? Nabi doa kat dia. Nabi tanam, Nabi kata hati aku buat dalam riwayat Bukhari, Nabi kita telah sampai kepada al-yaqin. Telah datang kepada dia mati. Nabi ambil seketul batu, Nabi letak atas kepala. Nabi kata, ni bahagian kepala Osman. Osman bin Maz'un. Nabi balik. Kepuk tak buat. Belah kaki pun tak buh.
nama-nama apa pun tak tulis. Atas batu tak tulis apa. Kalau kita teringin nak tulis nama atas batu, bila pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Ha, situ saja tempat tulis. Ada ni semua tak mau tulis. Ni semua bukan tempat tulis. Nabi buat lagu tu. Okey, mai pula kita. Kita macam mana? Kita batu nak letak atas kubur sudah jadi bisnes. So kalau jual kepala saja, kaki tak laku. Dia kena jual kepala dan kaki. Mau cantik pula, kepuk. Ada mula ikhwan. Buah kaki, buah kepala, buah kaki. Lepas tu kita punya ni duk pusing. Mati hari apa? Beranak tahun bila? Nama siapa? Buat pula tulis. Lepas ni nanti tulis sebab mati. Doktor mana buat endorsement. Hospital mana. Semua nanti keluar detail lepas ni. Satu sijil mayat nanti lekat dalam situ. Kita. Daripada asal petunjuk Nabi macam mana? Dan kenapa umat sebanyak macam ni jumlah dia tak boleh jaga kubur kita macam Nabi aja? Soalan dia why? W-H-Y. Why? Tak boleh jaga. Takkanlah kerana kita buat tu Jepun akan attack Melayu balik. Takkan kerana tu kita nak makan ubi kayu balik. Tapi kita dah biasa. Dengar pasal cara Nabi rasa kuno. Mana boleh buat lagu tu? Arab boleh ha? Kita pula bagi endorsement. Arab saja boleh ikut. Arab saja boleh ikut. Ada imam Arab mai semayang. Dia imam Arab betul, Arab betul. Dia mai semayang. Allahu Akbar. Turis start. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca. Baca surah. Rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semayang tarawih. Mangkit buat dua. Arab tu tak bagi can lepas selawat. Mangkit buat dua. Mereka pun tak kata apa. Ambil mikrofon tolak api tepi tutup. Ikut dua. Dapat empat. Arab tu tak baca doa juga. Semayang lagi. Dapat lapan. Lepas tu Arab tu pusing. Arab tu kata witir. Oh, faham. Witir ni faham. Okey, okey. Okay. Semayang doa, semayang satu. Arab bagi salam, bagi salam. Satu doa tak ada, satu apa tak ada. Arab tu terus bangkit balik. Semua hak Melayu ni duduk. Oh, dia kata, oh Arab macam ni. Oh, dia pun Arab. Oh, Arab. Dia tak kata apa? Dia tak kata Wahabi, dia tak kata apa? Dia tak kata apa? Dia kata Arab. Dia kata Arab. Bila mamak mai, satu mamak, bukan mamak ni. Dah, mamak daripada India betul? India betul? Mai. Mai semayang subuh. Mamak ni betul? Semayang subuh. Bulan puasa juga. Semayang subuh. Dia tengok dengan dia punya janggut putih dengan apa. Oh, kata bagus ni. Syekh Maulana mana. Dia tolak. Dia semayang sebiji macam Abu Hanifah. Allahu Akbar. Bismillah pun tak dengar. Apa tak dengar. Rekat pertama, rekat yang kedua, semia Allah liman hamidah, kunut pun tak ada. Sujud, sujud sahwi pun tak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil mikrofon letak, dia pusing orang ramai, dia duduk zikir seorang-seorang dia. Suara apa tak dengar. Orang Melayu duduk tengok. Oh. Dia bisik. Dia kata, India lagu ni kot. India. Dia tu kata Abu Hanifah, tak ada kunut. Dia buat kawan dia. Tak kata apa. Lepas dua minggu, baru mamak ni pergi. Lepas dua minggu. Ha, baru dia pergi. Kena subuh juga. Mereka tengok Al-Fadhimah dengan jubah apa semua. Mereka bagi. Bagi-bagi. Kita ada ingat dua pengalaman mereka dah jumpa. Settle lah. Kita pun buat serupa macam India tu. Buat lagu tu. Sami Allahu liman hamidah. Tak ada kunut. Kita pun get ready nak nak sujud. Dia pun nampak macam kita nak sujud. Subhanallah. Eh? Buat tak tahu. Jalan. Jalan melonsok terus. Melonsok. Sujud. Antuk. Tapi kita duk tahu dah. Ada benda nak jadi sekejap lagi lepas ni. Boleh-boleh duk agak dah. Boleh duk agak dah. Cuak tu duk main. Sujud macam biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Angkat mikrofon tak tepi. Keluar. Wahabi.
Dua orang buat dia tak kata Wahabi, yang ketiga Wahabi. Wahai cara sama, ikut sunnah. Satu kena Wahabi, dua dapat tauliah, satu tetap tak dapat. Pasal apa ikhwan? Tak boleh fikir. Lepas sekali balik murung, seorang-seorang duduk penyuruh rumah. Pegang biji tasbih, duduk gelintir. Jebatkah betul aku kah betul? Duduk lagu tu. Tak boleh berubah. Pilah Mekah macam mana pun, tengok di Mekah Madinah, dia balik tak boleh berubah. Dia bacalah kitab macam mana pun, dia tak boleh berubah. Tak ada jawapan. Ini kita duk baca ikhwan. Semoga mudah-mudahan kita boleh faham ikhwan adab-adab kita ziarah ziarah kubur di semua insya-Allah ikhwan. Cukuplah takat tu, hak baki ni homework lah. Ha, antum baca. Antum di belakang tu kalau antum tengok muka surat ke 49 muka surat 51, antum tengok dia bawa satu dua hadis yang palsu berkenaan dengan ziarah kubur. Adi palsu. Adi antaranya antum buka muka surat 52, saya ambil hadis itu satu aja. Sebab muka surat 52 tu terus antum jumpa perkataan penutup. Okey. Tamatlah juga, at least tamatlah juga. Dia jumpa penutup. Okeylah juga kan. Muka surat 52 tu antum tengok dia buat main satu hadis yang tak betul, hadis palsu. Hadis palsu ni kata apa? Man zara qabra abawaihi aw ahaduhuma fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Barang siapa ziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap Jumaat, maka diampun dosanya dan dicatat sebagai berbuat baik pada orang tua. Hadis ni orang pakai untuk ziarah kubur hari Jumaat. Tapi hadis ni hadis yang palsu. Ya ikhwan, para ulama hadis sebut hadis palsu. Lepas tu lagi satu pula, siapa pergi ziarah kubur hari Jumaat baca Yasin, ampun dosa. Dan dia ditulis anak yang buat baik pada mak bapa. Yang ni yang umat tak tahu. Yang kita baca buku kita jumpa. Bersilatlah kita. Tapi kita tak boleh silat lebih, kita kena sending ajalah, bertahan. Dia buat, dia pukul ke mana pun kita sending ajalah. Kalau kita buat tomoy, teruk kita. Tak boleh, kita tak boleh lawan. Hanya defend. Bagi penjelasan. Sampai bila kita nak bagi penjelasan? Sampai kita meninggal. Malam ni rumah Kak Tipa, besok rumah Kak Sena, lusa rumah Ani, demikianlah Abah Jamil gilak sampai Abah Jamil mampus. Buat macam mana? Sampai arwah. Sampai Tuhan panggil kita balik. Kerja hang dah selesai, dah tamat dah kerja hang, hang balik jumpa aku. Jom kita pergi siasat depan Tuhan. Takat mana hang buat ikhlas, takat mana hang buat tak ikhlas, Tuhan balas. Tapi penjelasan tetap kita bagi. Walau apa risiko sekalipun. Dan percayalah ikhwan, bumi ni bumi Tuhan. Tak mana saja Tuhan akan letak, dakwah agama ni akan ada. Tak boleh sini Tuhan hantar sana. Tak boleh sana dia hantar sini. 10 tahun silam, 5 tahun silam, antum pernah bayang Baitul Salam akan ada di sini? Bangunan ni berantu tau. Mula-mula saya main, dia berkata, ustaz jaga, ustaz nak pergi makubah tu, berantu. Kita pun betul ayat kursi apa semua ayat, betul ya. Kita bukan jenis berani, jenis penakut. Tiba-tiba ada Baitul Salam, ada semayang, ada mengaji, boleh ada daurah. Pergi sana tak boleh, mai sini. Besok tak mana pula tak boleh, Tuhan tak ambil atas bukit. Tuan-tuan boleh percaya besok nanti ada di tengah-tengah bukit Cerakah. Satu baitul apa ke pula? Orang mengaji sunnah atas bukit Cerakah. Tak terbayang. Bumi ni Tuhan punya, dia tahu nak letak atas mana untuk keluarkan benih agama dia. Jangan halang dakwah al-haq. Kita tutup mulut orang ni, keluar daripada mulut orang lain. Tutup mulut orang ni, keluar daripada mulut orang ni. Tuhan punya kuasa. Cukuplah takat tu ikhwan, semoga ada manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك.